Keyboard Immortal Season 10, Contoh Buku Teks Perangkap Madu. Erosi rasionalitas, Zeng dan tidak bisa berkata-kata. Mengapa orang ini tidak mengikuti arus? Pria lain pasti akan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan sisi sopan mereka, tetapi pria ini bertindak seolah-olah dia takut orang lain tidak akan tahu tentang penyimpangannya. Meski begitu, Zeng dan masih bereaksi cukup cepat. Dia memasang senyum alami dan menjawab, "Guru Zhu adalah seorang pria sejati, kamu tidak seperti pria lain." Kau telah menyelamatkan hidupku, jadi tidak mungkin aku memikirkanmu dalam cahaya seperti itu. Petik 2. Dia merasa mual hanya untuk mengucapkan kata-kata itu. Tidak peduli dari sudut mana seseorang memandang Zuan, mustahil untuk mengasosiasikan kata genleman dengannya. Oh, saya tidak pernah tahu saya memiliki sisi yang begitu mulia dalam diri saya. Zuan menyentuh wajahnya dengan senang, senang dengan kata-kata Zeng Dan. Izinkan saya untuk bersulang untuk guru Zu karena telah menyelamatkan hidup saya. Zeng dan mengangkat cangkir anggurnya saat dia menatapnya dengan senyum lembut. Di sisi lain, Zuan ragu-ragu saat ini. Berdasarkan apa yang dikatakan Chu Huan Zhao, klan Sang tidak berhubungan baik dengan klan Chu. Mempertimbangkan bahwa klan Zeng akan menjadi mertua dari klan Sang, seharusnya aman untuk berasumsi bahwa mereka berada di front yang sama. Jika demikian, tujuan Zeng dan mendekatinya patut dipertanyakan. Betapapun narsisnya Zuan, dia tidak sepenuhnya buta. Kamu tidak meracuni anggur ini, kan? Dia telah menghadapi banyak upaya pembunuhan sejak tiba di dunia ini, yang membuatnya waspada tentang segalanya. Dia memutuskan untuk menanyakannya langsung karena itu sejalan dengan karakternya. Zeng dan menjawab sambil tersenyum, "Guru Zhu, Anda bercanda dengan saya. Anda seorang guru akademi serta dermawan saya. Bagaimana mungkin saya berani meracuni anggur Anda? Kalau kamu masih khawatir, aku bisa menyesapnya dulu." Petik 2. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengangkat cangkirnya dan menyesap sedikit sebelum mengembalikannya kembali padanya. Melihat sedikit jejak bibir di cangkir, Zuan menyipitkan matanya. Dia benar-benar memberikan banyak petunjuk di sini. Ini jelas jebakan kecantikan. Tapi apa yang dia tuju? Apakah dia ingin intelijen tentang klan Chu dariku? Atau apakah dia hanya ingin merebutku dari cucu yang sehingga dia bisa memuaskan rasa superioritasnya? Setelah merenungkan pertanyaan ini untuk waktu yang lama, Kesimpulan akhirnya adalah bahwa dia terlalu tampan dan pihak lain hanya berpada tubuhnya. Iya, itu pasti masalahnya. Jadi, Zuan mengangkat cangkir anggurnya sambil tersenyum dan berkata, "Nona Zeng, kamu bercanda. Bagaimana mungkin saya bisa mencurigai Anda membius anggur? Ini, ayo kita minum." Petik 2. Zeng dan memutar matanya. Anda baru saja mengatakannya dengan keras sebelumnya. Anda benar-benar tidak tahu malu, iya. Untuk amannya, Zuan memilih untuk makan hidangan yang telah digigit Zeng Dan, tetapi begitu dia merasakannya, matanya membelalak keheranan. Nona Zeng, keahlian kulinermu sangat luar biasa. Aku belum pernah makan sesuatu yang selesat ini sebelumnya. Petik 2. Dia belum pernah makan makanan sebaik ini sebelumnya sepanjang dua hidupnya. Dunia sebelumnya memang dipenuhi dengan makanan lezat, tetapi sebagai pejuang keyboard, bagaimana mungkin dia punya waktu dan uang untuk mengambil sesuatu yang baik. Guru Zhu, kamu terlalu rendah hati. Bagaimana keterampilan kuliner saya bisa cocok untuk nona pertama cu? Jawab Zeng Dan. Zuan sadar bahwa Zeng Dan dengan sengaja mencoba untuk memicu konflik di antara mereka berdua, tetapi dia tetap ikut dengannya. Istriku, hah? Apakah dia tahu cara memasak? Petik dua. Setelah membuat pernyataan itu, dia meraih cangkir anggur dan menenggak alkoholnya. Tepi mulut Zeng Dan melengkung dengan sedikit kegembiraan. Dia tahu bahwa rencananya berhasil. Huff, itu semua karena dia adalah Nona Pertama dari warisan bangsawan, sehingga dia bisa mengungguli saya untuk segalanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandinganku? Dengan keterampilan kuliner, Nona Zeng, siapapun yang menikahi Anda akan benar-benar diberkati seumur hidup, kata Zuan. Zeng dan menjawab sambil tersenyum, "Jika Guru Zhu menyukai masakan saya, saya akan sangat senang memasak untuk Anda setiap hari." Zuan sedikit terkejut dengan ucapan itu, "Apakah Anda tidak terlalu terus terang di sini?" Sepertinya kamu cukup ahli dalam bermain asmara, ya. Kata-kata seperti itu dapat dengan mudah menggerakkan hati siapapun. Anda tidak mungkin melakukannya seumur hidup. Jenderal Sang akan cemburu, jawab Zuan. Zeng dan mengangguk. Sungguh merepotkan bagiku untuk terus memasak untukmu setelah aku menikah. Namun, Anda selalu dapat mampir ke tanah kami setiap kali Anda mengalami keinginan. Dengan pengetahuan Anda, saya yakin Anda akan bisa berteman baik dengan Sang Kian. Zuan terkesan. Wanita ini telah memberikan petunjuk, Mencoba merayuku, tetapi sejauh ini dia telah memastikan untuk mengikuti garis agar tidak berlebihan. Dengan menyebutkan pertunangannya dengan klan Sang, sekarang dia membuat dirinya terlihat seperti istri yang lembut dan berbudi luhur. Hal ini semakin membangkitkan keinginan pria untuk menaklukkan Zeng dan mengerti bahwa kunci asmara tidak hanya maju secara membabi buta, ini tentang menjaga jarak yang sesuai dan perlahan-lahan menghubungkan pihak lain. Jadi, dia memilih untuk mengubah topik. Guru Zhu, saya memiliki beberapa keraguan tentang salah satu pertanyaan yang Anda ajukan selama kompetisi Anda dengan Guru Yang. Bolehkah saya meminta Anda untuk menjelaskannya kepada saya sekali lagi? Petik 2. Anda ingin saya menjelaskannya kepada Anda. Zuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Seorang siswi yang menjalani pelajaran perbaikan satu ke satu di rumah gurunya. Saya merasa seperti saya pernah melihat alur cerita ini di film dewasa sebelumnya. Aku tahu bahwa aku sedikit kurang ajar untuk mengajukan permintaan secara tiba-tiba, tapi aku juga cukup tertarik pada aritmatika. Setiap kali ada pertanyaan yang tidak dapat saya pahami, itu akan terus melekat di benak saya selama berhari-hari. Jadi, saya hanya bisa merepotkan Anda dalam hal ini, mengedipkan matanya yang besar, zeng, dan terlihat polos. Tertarik dengan aritmatika? Wow, aku belum pernah mendengar omong kosong lebih dari itu. Saya benar-benar merasa tidak enak mengekspos Anda jika Anda sampai sejauh itu. Terlepas dari jawaban mentalnya, Zuan masih mempertahankan ekspresi ramah di wajahnya saat dia berkata, pertanyaan mana yang membuatmu kesulitan? Tentang mata merah dan mata biru. Mengapa kelima narapidana dengan mata merah melakukan bunuh diri pada hari kelima? Tanya Zeng Dan. Zu mulai menjelaskan pertanyaan, pertanyaan ini dapat diselesaikan dengan penalaran induktif. Dengan asumsi bahwa hanya ada satu narapidana bermata merah, dia akan melihat bahwa semua orang di sekitarnya memiliki mata biru, dan melalui itu, dia akan dapat memastikan bahwa orang dengan mata merah itu adalah dia. Akibatnya, dia akan bunuh diri pada malam pertama. Itu cukup mudah. Lanjut, anggap saja ada dua narapidana bermata merah pada hari pertama. Narapidana bermata merah akan melihat satu narapidana bermata merah dan 98 narapidana bermata biru sedangkan narapidana bermata biru akan melihat dua narapidana bermata merah dan 97 narapidana bermata biru. Pada titik ini, tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka memiliki mata merah atau tidak, jadi tidak ada yang bunuh diri pada malam pertama. Namun, ini pada gilirannya memberitahu semua orang bahwa ada lebih dari satu narapidana bermata merah di antara mereka. Jadi, pada hari kedua Narapidana bermata merah yang melihat satu narapidana bermata merah dan 98 narapidana bermata biru dari sudut pandang mereka akan tahu bahwa mereka juga bermata merah dan melakukan bunuh diri. Di sisi lain, narapidana bermata biru yang melihat dua narapidana bermata merah dan 97 narapidana bermata biru masih belum bisa memastikan apakah mereka bermata merah atau tidak sehingga tidak bergerak. Alhasil, dua napi bermata merah tersebut bunuh diri di hari kedua. Logika yang sama berlaku ketika ada tiga narapidana bermata merah juga. Pada hari pertama, narapidana bermata merah melihat dua narapidana bermata merah dan 97 narapidana bermata biru sedangkan narapidana bermata biru melihat tiga narapidana bermata merah dan 96 narapidana bermata biru. Tidak ada yang bisa memastikan apakah mereka memiliki mata merah, jadi tidak ada yang meninggal pada malam pertama. Di hari kedua, semua orang tahu ada lebih dari satu napi bermata merah. Narapidana bermata merah melihat dua narapidana bermata merah dan tidak dapat memastikan apakah mereka memiliki mata merah dan hal yang sama berlaku untuk narapidana bermata biru juga. Jadi, tidak ada yang meninggal pada malam kedua. Di hari ketiga, semua orang tahu ada lebih dari dua narapidana bermata merah. Narapidana bermata merah yang hanya melihat dua narapidana bermata merah menyadari bahwa mereka sendiri juga memiliki mata merah sedangkan narapidana bermata biru yang melihat tiga narapidana bermata merah masih belum bisa memastikan apakah mereka memiliki mata merah. Akibatnya, tiga napi bermata merah tersebut bunuh diri di hari ketiga. Jadi, berdasarkan alasan yang kami kembangkan, jika ada lima narapidana bermata merah, mereka berlima akan menyadari bahwa mereka memiliki mata merah di hari kelima dan melakukan bunuh diri bersama. Saya melihat Zeng dan bertepuk tangan saat menyadari. Saya pikir pertanyaan itu sangat sulit, tapi sekarang setelah Anda menjelaskannya, semuanya masuk akal sekarang. Kamu benar-benar luar biasa," petik dua. "Kamu menyanjungku, Gelombang," Zuan melambaikan tangannya dengan rendah hati. "Ujian Anda cukup palsu, tapi saya akan menerimanya." Dengan menciptakan topik yang sama di antara mereka berdua, percakapan mengalir lancar dari sana. Sedikit kecanggungan di udara secara bertahap menghilang saat mereka berdua menjadi lebih nyaman satu sama lain. Di tengah percakapan mereka, Zeng dan berdiri untuk mengisi ulang cangkir anggur Zuan, tetapi dia secara tidak sengaja menjatuhkan sumpitnya ke lantai. Ah, seru Zeng dan. Dia segera membungkuk untuk mengambil sumpit. Zuan hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya, hanya agar matanya melebar di saat berikutnya. Karena dia membungkuk, kain di sekitar kerahnya akhirnya menggantung sedikit longgar samar-samar, memperlihatkan sepasang punggung bersalju yang memikat. Pada saat yang sama, jubahnya juga sedikit turun ke bawah, memperlihatkan sebagian bahunya yang cantik. Wanita ini pasti sengaja melakukannya. Zuan menelan ludahnya. Anda ingin menggunakan kecantikan Anda untuk berurusan dengan saya? Hah, Anda pasti tidak tahu bahwa saya sangat rentan terhadap orang-orang seperti Anda. Wajah Zeng dan juga tidak bisa membantu, tetapi sedikit memerah. Trik cerdik seperti itu datang secara alami padanya, tetapi bagaimanapun, ini masih pertama kalinya dia menggunakannya pada seorang pria. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia akan merasa malu karenanya. Setelah acara singkat ini, mereka berdua terus mengobrol sebentar sebelum Zeng dan akhirnya berdiri dan memintanya pergi. Zuan juga berdiri dan berkata, "Aku akan mengantarmu keluar." "Terima kasih, Guru Zu." Zeng dan mengangguk sebagai jawaban. Dia mengibaskan pergelangan tangannya dengan ringan, dan roknya langsung tergelincir tepat di bawah kaki Zuan. Kemudian, dia melompat ke depan. Tesla gelombang. Suara renyah kain robek bergema keras di udara saat Zeng dan jatuh tepat ke tanah. Setengah dari roknya robek, memperlihatkan kakinya yang mulus. Bingung dengan kejadian itu, dia mati-matian mencoba menutupi dirinya, tetapi bagaimana sepasang tangan bisa menutupi sepasang kaki. Reaksinya yang pemalu membuatnya semakin memikat. Pria manapun yang berdiri di hadapannya pasti akan merasa terikat kewajiban untuk melindunginya. Namun, Zuan hanya mengedipkan matanya dengan tenang ke sepasang kaki indah di depannya. Apakah wanita ini berpikir bahwa saya tidak melihatnya menjentikkan roknya sendiri di bawah kaki saya? Aku tidak tahu apa yang dia lakukan, tapi dia benar-benar berusaha sekuat tenaga. Bab 92, Wewangiannya Maafkan saya, Nona Zeng. Saya tidak melakukannya dengan sengaja. Zuan panik dan bergegas ke depan untuk membantunya berdiri. Dia memutuskan untuk mengikuti aktingnya untuk melihat apa yang dia lakukan. "Karena kamu ingin memainkan drama, itu tidak sopan bagiku untuk tidak bermain denganmu, kan?" Zeng dan menggigit bibirnya karena tertekan sebelum berbicara dengan nada malu-malu. "Guru Zu, kamu benar-benar jahat. Anda merobek rok saya." Petik 2. Nada suaranya yang malu-malu berakibat fatal. Meski tahu bahwa dia sedang berakting, Zuan masih merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia akhirnya mengerti bahwa orang yang paling tangguh dalam journey to the west bukanlah Sun Wukong tetapi Tripitaka. Dia bisa tetap jujur pada dirinya sendiri bahkan di bawah rayuan dari begitu banyak penggoda di sepanjang jalan, dia adalah pria yang tangguh. Saya minta maaf atas kesalahan langkah saya. Ayo, izinkan saya untuk membantu Anda. Zuan mengulurkan tangan untuk mendukungnya. Aduh, Zeng dan berteriak kesakitan. Air mata membasahi matanya yang memerah. Sepertinya aku keseleo pergelangan kakiku. Zuan terkesan sayang sekali. Dia bukan aktris. Jika tidak, dia pasti akan memenangkan Oscar. Melakukan adegan tersandung itu satu hal, tapi dia bahkan kakinya terkilir juga. Guru Zu, bisakah kamu membantuku melihatnya? Zeng dan menatap Zuan dengan mata berkaca-kaca, sulit untuk tidak merasa kasihan padanya. Jadi, Zuan berjongkok di sampingnya dan dengan lembut meraih kakinya. Rasanya seperti beludru saat disentuh. Apakah itu di sini? Tidak, ini sedikit lebih tinggi. Zeng dan menggigit bibirnya dengan erat. Pipinya diwarnai dengan rona merah muda, memberinya getaran menggoda namun tetap mempertahankan kepolosan dan rasa malu yang seharusnya dimiliki seorang gadis muda. Apakah itu di sini? Zuan perlahan menggerakkan tangannya ke atas pergelangan kakinya. Kakinya sangat kecil, memungkinkan dia untuk melingkarkan tangannya dengan baik. Teksturnya yang hangat dan lembut cukup untuk membuat pria manapun menjadi gila. Tidak, tidak di sana. Sedikit lebih tinggi, sedikit lebih tinggi. Wajah Zeng dan memerah. Tiba-tiba dia menemukan dirinya menyesali keputusannya. Dia bertanya-tanya apakah dia membiarkannya mengambil keuntungan sebesar itu darinya. "Lupakan, saya akan memberi orang ini pelajaran setelah saya mendapatkan nota utang." Zuan merasa geli karena kamu ingin sayang menjebakku. Itu akan terlalu kasar bagiku untuk menolakmu, kan? Dengan pemikiran seperti itu, tangannya perlahan merayap di kulit halusnya. Telapak tangan Zuan yang kasar dan panas membuat jantung seng dan berdebar kencang. Itu adalah sensasi yang belum pernah dialami sebelumnya, dan itu membuatnya sadar bahwa dia sedang bermain api di sini. Jadi, dia dengan cepat meraih tangannya untuk menghentikannya bergerak lebih tinggi. Kemudian, dia melanjutkan untuk memeluknya, berkata, "Kakak Su, aku tiba-tiba merasa sangat kedinginan." Zuan menelan ludahnya saat dia menjawab, tapi aku merasa panas. Senyuman ceria muncul di bibir Zeng Dan. Bahkan dengan istri secantik cucuyan dia masih tidak bisa menahan pesonaku. Kakansu, bisakah kau memelukku erat? Aku merasa sangat kedinginan, kata Zeng, dan dengan menyedihkan saat tangannya dengan cepat meraba-raba jubahnya. Dia mencatat dengan cermat tindakannya untuk membuatnya seolah-olah tangannya sedang menggodanya, membuatnya sulit untuk mengatakan bahwa dia sebenarnya sedang mencari sesuatu. Hmm, mengapa tidak ada di sini? Petik dua, dia telah melakukan pencarian cepat terhadap tubuhnya tadi pagi, tetapi dia tidak dapat menemukan catatan utangnya. Jadi, dia sengaja merencanakan skema ini untuk menjadi lebih dekat dengannya kali ini, namun dia masih tidak dapat menemukan apapun. Di dunia manakah orang ini menyembunyikan surat utang? Zeng dan tiba-tiba melirik di antara kedua kaki Zuan. Mungkinkah dia menyembunyikannya di celananya? Zuan sebaliknya merasakan mulutnya mengering. Kemampuan merayu wanita ini sungguh luar biasa, bahkan sedikit sentuhan darinya sudah cukup untuk memicu keinginan seseorang. Namun... Saat dia perlahan menggerakkan tangannya ke bawah, Zuan segera menyentaknya. Dia teringat akan kenyataan yang menyedihkan. Zuan kecil masih ditutup, meskipun kecantikan seperti itu melompat ke pelukannya, dia tidak punya pilihan selain menonton. Siapa di dunia ini yang memasang segel seperti itu padaku? Persetan Zuan hampir menangis. Dia tidak berani membiarkan dia terus menyentuhnya, atau jika dia memperhatikan bahwa dia tidak bereaksi sama sekali, disfungsinya akan segera terungkap. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika semua orang di kota menatapnya dengan mata penuh cemoohan. Sebagai seorang pria, dia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jadi, dia dengan cepat mendorong wanita dalam pelukannya dan buru-buru mundur. "Itu, Nona Zeng, kamu harus istirahat di sini sebentar. Aku akan memanggil dokter untuk memeriksamu." Petik 2. Menyaksikan Zuan kabur dengan bingung, Zeng dan tertegun sesaat sebelum dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pada saat yang sama, ekspresi konflik muncul di matanya. Semua orang mengatakan bahwa Zuan adalah orang mesum yang tidak berguna, tetapi siapa yang bisa mengira bahwa dia benar-benar akan menjadi begitu sopan. Selain itu, dia juga memenangkan 7.500.000 tael perak dari kasino dan mengalahkan seorang guru dalam duel. Hanya yang mana kamu yang sebenarnya. Semakin zeng dan memikirkannya, semakin penasaran dia. Namun, dia belum melupakan tujuannya di sini. Dia bangkit dan memeriksa apakah Zuan benar-benar hilang sebelum dia menutup pintu dan mulai menggeledah ruangan. Namun, tidak peduli bagaimana dia terlihat, surat hutang tidak bisa ditemukan. Kerutan terbentuk di dahinya saat dia bergumam, "Di mana orang itu menyembunyikan surat utangnya?" Karena catatan utangnya tidak ada di kediaman, dia memutuskan untuk pergi untuk sementara waktu. Dia tidak mungkin menunggu Zuan kembali dengan dokter. Jika demikian, kebohongannya tentang sakit akan terungkap. Selain itu, jika rumor menyebar bahwa dia telah mengunjungi kamar pria lain sendirian, itu akan menodai reputasinya. Dia tidak keberatan merayu Zuan secara pribadi, tapi dia tidak ingin orang lain tahu tentang masalah ini. Di sisi lain, Zuan berlari jauh ke dalam hutan dan bersembunyi. Secara alami, dia tahu bahwa Zeng dan berpura-pura sakit, jadi dia tidak akan sebodoh itu meminta dokter untuk sembuh. Dia menunggu sampai dia pergi sebelum menghela nafas lega. Sepertinya saya perlu menemukan Evanescen Lotus secepat mungkin. Saya tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi untuk ketiga kalinya. Hanya memikirkan insiden antara dia dan Snow membuatnya melihat ke langit dengan sedih, dan diam-diam menangis. Bagaimanapun, dia kembali ke kediamannya dan memeriksa ulang bahwa tidak ada yang hilang sebelum dia mengunci pintunya, dan berjalan dengan susah payah kembali ke kelas dengan lesu. Suasana hatinya tetap rendah selama sisa hari itu, dan segera sekolah pun berakhir. Kakak ipar-ipar laki-laki gelombang. Saat Zuan berjalan dengan susah payah keluar kelas, dia tiba-tiba mendengar suara energi memanggilnya. Ketika dia berbalik untuk melihat, dia melihat Chu Huan Zhao melambai padanya dengan gembira. Adik iparku masih yang terbaik dari semuanya. Zuan merasakan kehangatan di hatinya. Namun, dia dengan cepat mengingat segel di tubuhnya, dan dia menjadi tertekan sekali lagi. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu terlihat begitu sedih? Chu Huan Zhao masih melewatkan jalannya untuk berbicara dengan Zuan ketika dia melihat keanehannya. Tidak banyak. Saya hanya ingin waktu tenang untuk diri saya sendiri. Hidup terlalu sulit akhir-akhir ini. Zuan menghela nafas dalam-dalam. Suasana suram yang ia pancarkan nyaris terasa. Apa yang salah? Anda mengalahkan Yang Wei dan ditunjuk oleh kepala sekolah Jiang sebagai guru aritmatika yang baru. Bukankah kamu harus senang tentang itu? Tanya Chu Huan Zhao tidak mengerti. Saya hanya seorang guru pertolongan. Bukannya aku resmi dipekerjakan, kata Zuan putus asa. Guru pertolongan tetaplah seorang guru. Jika ayahku mempelajarinya, dia pasti akan melihatmu dalam cahaya baru. Hanya membayangkan pemandangan itu membuat Chu Huan Zhao tergelitik dalam kegembiraan. Juga, jika kakak perempuan saya mengetahui bahwa Anda menjadi gurunya, saya rasa dia pasti akan mengungkapkan ekspresi yang menarik. Kedepannya, saat Anda mengadakan pelajaran di kelas Sky, Anda harus memastikan untuk memilihnya untuk menjawab pertanyaan Anda. Dia selalu bertindak seolah-olah dia yang terbaik, aku benar-benar ingin melihatnya dipermalukan setidaknya sekali. Petik 2 Skenario yang dilukis oleh Chu Huan Zhao menerangi pikiran Suram Zuan, terutama membayangkan cucu yang memanggilnya, Guru Su, di depan umum. Ini pasti akan menjadi pemandangan yang menarik. Ngomong-ngomong, kemana kamu pergi tadi sore? Aku datang untuk mengajakmu makan siang, tapi aku tidak bisa menemukanmu di manapun. Chu Huan Zhao terdengar sedikit cemberut. Aku itu, apakah kamu berhubungan dengan seorang gadis? Petik 2. Bagaimana mungkin, salah satu staf akademi membawaku untuk melihat-lihat asrama guru. Zuan terkejut dengan betapa tajamnya Indra. Keenam, Cuhuan Zhao, asrama guru mata Cuhuan Zhao berbinar. "Oh, beri aku kuncinya!" petik dua. "Apa yang akan kamu lakukan?" Zuan awalnya berniat untuk memamerkan asramanya, jadi dia tidak ragu untuk memberikan kuncinya. "Wah, itu benar-benar kunci tempat tinggal akademi." Cuhuan Zhao memeriksa kunci di tangannya dengan sayang. Sesaat kemudian, dia menjelaskan, "Terus terang, saya selalu menginginkan tempat tinggal di akademi, namun..." Ayah dan ibu saya sangat keras terhadap saya, dan mereka mengatakan bahwa itu hanya membuang-buang uang. Huff, bahkan Zeng Dan memiliki tempat tinggal, jadi mengapa saya, putri dari klan bangsawan, tidak memilikinya? Petik 2. Jantung Zuan berdegup kencang saat mendengar nama Zeng Dan. Dia dengan cepat mencoba mengalihkan topik, jika mau, Anda bisa mampir kapanpun Anda mau. Kedengarannya bagus. Chu Huan Zhao menyelipkan kunci ke sakunya. Kalau begitu, itu akan menjadi tempat tidur siang baruku. Ah, Sungguh menyenangkan memiliki tempat tinggal sendiri. Saya bisa berbaring sesuka saya. Aku tidak perlu lagi berbaring dengan canggung di meja kelas seperti anak nakal lainnya di kelasku. Heh. Petik 2. Kamu berniat tidur siang di rumahku. Zuan hampir menyemburkan darah. Menurutku itu tidak nyaman. Apa yang tidak nyaman tentang itu? Chu Huan Zhao menatap Zuan dengan curiga. Kamu tidak bisa menyembunyikan rubah betina di sana, kan? Tidak, tidak, tentu saja tidak. Jantung Zuan berdegup kencang. Dia dengan cepat mengklarifikasi, maksud saya, kita sebenarnya adalah lawan jenis. Saya pikir ada kebutuhan untuk menjaga jarak di antara kita. Petik 2. Wajah Chu Huan Zhao langsung memerah. Kakak Ipar, apa yang kau pikirkan di kepalamu? Bukannya aku berencana untuk berbagi kamar denganmu di kediaman. Petik 2. Zuan terlambat menyadari bahwa dia lupa memeriksa tata letak kediaman karena kedatangan Seng dan yang tiba-tiba. Sekarang dia memikirkannya, memang ada beberapa kamar tidur. Menyisihkan dua orang, bahkan bisa menampung seluruh keluarga di sana. Untuk mengurangi kecanggungan yang tiba-tiba, dia dengan cepat berbicara, datanglah jika kamu mau, tapi setidaknya kembalikan kunci saya. Bagaimana saya bisa memasuki kediaman saya tanpa itu? Petik 2. Tidak bisa. Jawab Chu Huan Zhao dengan tegas. Bukankah aneh bagiku harus mencarimu untuk tidur siang? Jika saya memiliki kunci dengan saya, saya dapat pergi kapan pun saya mau. Anda bisa mengajukan permohonan untuk kunci cadangan dengan logistik akademi nanti. Petik 2. Ah, apakah mungkin untuk menggandakan kunci? Zuan terkejut mendengarnya. Karena pengaruh dari novel yang dia baca di kehidupan sebelumnya, dia membayangkan kunci menjadi satu-satunya. Tentu saja bisa digandakan. Seru Chu Huan Zhao, Anda terus menolak saya karena suatu alasan. Anda tidak bisa benar-benar berniat untuk menyembunyikan rubah betina di kediaman Anda, bukan? Petik 2. Dia mencondongkan tubuh ke arahnya dan mulai mengendus tubuhnya. Kemudian, wajahnya langsung berubah karena shock. Wah wah wah, Aku mencium aroma wanita lain padamu. Tunggu sebentar, kenapa wangi ini terdengar begitu familiar? Bukankah itu yang digunakan Seng Dan? Petik 2. Babak 93, turnamen telah dimajukan. Zuan benar-benar tercengang. Apakah dia seekor anjing? Bagaimana mungkin dia bisa mengendus orang melalui baunya? Tidak dapat mempercayainya, dia mengangkat lengan bajunya dan mencoba mencium dirinya sendiri. Tetapi yang bisa dia cium hanyalah aroma yang samar. Bukankah semua wanita cukup banyak menggunakan wewangian yang sama? Saya tidak bisa membedakan sama sekali. Chu Huan Zhao tanpa ragu mengulurkan tangan untuk meraih telinganya. Berbicara. Apa yang Anda lakukan dengan Sheng dan. Apakah Anda melakukan sesuatu yang membuat saya. Maksud saya, kakak perempuan saya jatuh. Petik dua. Lepaskan, lepaskan. Sangat menyakitkan sampai hampir mengeluarkan air mata dari mata Zuan. Dia berpikir bahwa saudara iparnya perlahan-lahan menjadi lebih lembut dan ramah, tetapi ternyata dia masih seorang Tyrannosaurus Rex di hati. Saya tidak melakukan apa-apa sama sekali. Bau ini mungkin berasal dari pagi ini ketika dia jatuh dari kereta ke pelukanku. Petik 2 Interaksi mereka menarik perhatian para siswa yang lewat, dan mereka mulai bergosip di antara mereka sendiri. Kupikir Zuan setidaknya akan sedikit lebih baik sekarang karena dia seorang guru, tapi sepertinya posisinya masih paling rendah di keluarganya. Iya, lihat bagaimana dia merengek di hadapan nona kedua Chu, tidak berani melawan sama sekali. Yah, itulah kehidupan menantu laki-laki. Mocing itu sulit, kau tahu. Petik 2. Tidak terlihat terlalu buruk, pasti sangat menyenangkan bisa dipeluk oleh kakak ipar yang begitu cantik. Petik 2. So, menjauhlah dariku. Bagaimana jika fetis Anda menular? Petik 2. Bisikan bisa terdengar dari semua siswa di sekitar. Merasa reputasinya hancur berantakan, Zuan merasa ingin menangis. Apakah kamu yakin? Chu Huan Zhao dengan ragu-ragu melepaskan telinganya, tetapi dia mencondongkan tubuh ke dalam untuk mengendusnya lagi. Keraguan di matanya menolak untuk bubar. Apakah ada wewangian di dunia yang bertahan selama itu? Zuan menjawab dengan malu-malu, itu bukan sesuatu yang aku tahu. Chu Huan Zhao merenung sejenak sebelum akhirnya mundur dengan harum dingin. Huff, kurasa bau fix cenderung bertahan. Zuan mengerutkan kening karena pilihan kosa katanya. Sungguh, dari mana kamu mempelajari kata-kata kasar seperti itu? Anda merusak reputasi Anda seperti itu. Petik 2. Mengapa? Apakah hatimu sakit saat aku menghina Zeng Dan? Zhu Huan Zhao berubah dari saudara ipar yang baik hati menjadi iblis kecil yang menggunakan cambuknya untuk mencambuknya. Kakak perempuanku jarang punya waktu untuk datang ke akademi, jadi sudah jelas bahwa aku harus mengawasimu di tempatnya agar kamu tidak melakukan sesuatu yang mengecewakannya. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Bisakah Anda berhenti memfitnah saya? Zuan sangat ingin menangis. Bahkan jika saya ingin melakukan sesuatu, penderitaan saya saat ini tidak memungkinkan saya. Ah. Saya benar-benar harus mendapatkan Evanescent Lotus dengan cara apapun, tidak peduli berapa harga yang harus saya bayar. Sebaiknya begitu, Chu Huan Zhao mendengus dingin sebelum akhirnya raut wajahnya berkurang. Kakak ipar, aku benar-benar tidak akan mempermasalahkan ini. Anda juga harus tahu bahwa kakak perempuan saya adalah pencinta impian banyak pria, jadi tidak dapat dihindari bahwa dia akan membuat iri wanita lain. Zeng dan adalah salah satunya. Jangan tertipu oleh penampilannya, dia mendekatimu karena dia ingin membuktikan superioritasnya dengan mencuri laki-laki kakak perempuanku. Petik 2. Zuan tidak terlalu senang mendengar kata-kata itu. Hei, bukankah mungkin dia hanya mendekatiku karena pesonaku? Petik 2. Chuhuan Zhao menatap Zuan dari ujung kepala sampai ujung kaki sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Dengan ekspresi sungguh-sungguh di wajahnya, dia menjawab, itu sama sekali tidak mungkin. Itu adalah pukulan kritis pada harga diri Zuan. Saya benar-benar ingin mengalahkan orang ini. Tidak bisakah dia setidaknya berbohong untuk membuatku merasa lebih baik? Ei, hey, kakak ipar, Anda tidak perlu terlalu marah. Setidaknya Anda memiliki kakak perempuan saya. Bukankah itu cukup? Chu Huan Zhao memperhatikan ekspresi mengerikan di wajah Xuan dan dengan cepat menenangkannya dengan senyuman. Kamu tidak tahu berapa banyak orang di akademi yang iri padamu. Mereka akan rela menukar 20 tahun umur mereka selama mereka bisa menikahi kakak perempuan saya seumur hidup mereka. Petik 2 Zuan memutar matanya. Orang lain mungkin tidak tahu lebih baik, tetapi Anda harus menyadari hubungan seperti apa yang dimiliki kakak perempuan Anda dan saya. Chu Huan Zhao tersenyum malu-malu. Dia memang pernah mendengar tentang hubungan aneh mereka. Kamu harus memberi waktu untuk kakak perempuanku. Anda juga harus tahu bahwa dia orang yang sombong. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia tidak dapat terbiasa dengan Anda secara tiba-tiba. Petik 2. Wajah Zuan semakin gelap. Itukah caramu menghibur seseorang? Apakah saya benar-benar seburuk yang Anda katakan? Petik 2. Chu Huan Zhao menjawab dengan anggukan, di masa lalu, bahkan aku tidak akan repot-repot melirikmu untuk kedua kalinya. Namun, setelah mengenal Anda, saya menyadari bahwa Anda berbeda dari rumor. Kamu memang punya banyak kekuatan. Aku percaya bahwa kakak perempuanku perlahan-lahan akan menyukaimu begitu dia tahu orang macam apa kamu. Petik 2. Semoga, sebenarnya, Zuan tidak terlalu peduli tentang itu. Apa yang paling dia khawatirkan saat ini adalah Evanes Lotus. Jika tidak, bahkan jika cucu yang benar-benar jatuh cinta padanya, itu tetap sia-sia. Nada sedih Zuan dan siluet kecewa membuat hati Chu Huan Zhao terasa berat. Kakak iparku sungguh menyedihkan. Kakak perempuan saya tidak menyukainya, orang tua saya mencemoohnya, bahkan para pelayan juga tidak menunjukkan rasa hormat padanya. Dia pasti mengalami masa-masa sulit di Chu Estate. Aku harus memperlakukannya lebih baik agar dia bisa merasakan kehangatan sebuah keluarga. Dengan pemikiran seperti itu, dia berlari ke arahnya dan berteriak dengan manis, kakak ipar gelombang. Terkejut dengan suara gula yang tiba-tiba, Zuan tersentak sedikit sebelum bertanya, apa? Tidak banyak, aku hanya ingin meneleponmu. Mata Chu Huan Zhao melengkung menjadi senyuman bulan sabit yang indah. Zuan merasa bahwa Chu Huan Zhao bertingkah aneh, tetapi dia masih terlalu asyik dengan urusannya sendiri sehingga dia tidak terlalu memedulikannya. Pada saat mereka keluar dari akademi, Cheng Shuping dan para pelayan klan Chu sudah menunggu mereka di pintu masuk. Ketika Cheng Shuping melihat Chu Huan Zhao terbang di sekitar Zuan seperti kupu-kupu, dia tercengang. Tuan muda benar-benar luar biasa. Dia tidak hanya berhasil menikahi nona pertama, tetapi dia juga berhasil memenangkan nona kedua yang nakal. Saya benar-benar perlu meminta tuan muda untuk mengajari saya satu atau dua hal. Jika saya bisa mengambil sepotong dari apa yang dia tahu, itu akan lebih dari cukup bagi saya untuk mendapatkan istri yang cantik. Itu adalah perjalanan pulang yang sunyi. Tak lama setelah mereka kembali ke perkebunan, Chu Zongtian memanggil mereka berdua untuk makan malam. Anehnya, Chu Cuyan juga hadir. Zuan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit bingung. Chu Cuyan, sebagai siswa Akademi Bright Moon, diharapkan untuk menghadiri kelas, tetapi anehnya, mereka berdua belum pernah bertemu satu sama lain di Akademi. Menilai dari kata-kata Chu Huan Zhao, tampaknya dia tidak benar-benar pergi ke Akademi beberapa hari ini. Dia bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu sibuk. Rasanya seperti dia terus-menerus menuju ke berbagai tempat. Cheng Shuping pernah menyebutkan bahwa banyak bisnis kelancus saat ini dikelola olehnya, itulah sebabnya dia selalu sibuk. Ketika Chu Huan Zhao melihat cucu Yan di sekitar meja makan, dia segera bergegas mendekati mereka dengan gembira. Ayah, ibu, kakak, kamu tidak akan percaya apa yang terjadi di Akademi hari ini. Zhu dulu Petik 2 Qin Wanru memotong pendek kata-katanya, kita bisa membicarakannya nanti. Untuk saat ini, ada sesuatu yang lebih penting yang perlu kita diskusikan. Petik 2 Chu Huan Zhao menoleh ke Zuan dan mengangkat bahu tanpa daya. Gerakan nakalnya benar-benar menggemaskan. Zuan merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Kakak iparnya memperlakukannya dengan baik, meskipun hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang ibu mertuanya. Qin Wanru memiliki kepribadian yang mendominasi, dan dia tidak pernah repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya padanya. Beruntung kedua putrinya tidak menyukainya. Aku benar-benar bertanya-tanya apa yang salah dengan Ji Deng tuh untuk benar-benar berpada wanita seperti itu. Apakah dia memiliki semacam jimat yang aneh? Jika Qin Wanru tahu bahwa Zuan memikirkannya dalam cahaya seperti itu, dia pasti akan meletus seperti gunung berapi. Cuyan, karena pembukaan Dungeon Ursae yang terlalu dini, turnamen melawan klan Yuan akan dimajukan menjadi dua hari kemudian. Bagaimana persiapan Anda? Tanya Qin Wanru. Turnamen, hati Zuan tersentak. Ini adalah masalah yang mereka sebutkan beberapa waktu lalu. Klan Chu dan Klan Yuan sama-sama berurusan dengan perdagangan senjata, mengakibatkan persaingan yang ketat di antara mereka berdua. Namun, sebagai bangsawan, itu di bawah mereka untuk menggunakan metode licik seperti pedagang biasa, tidak akan terlihat bagus pada salah satu dari mereka. Jadi, mereka memutuskan untuk menentukan pangsa pasar dengan membuat juniornya bertarung satu sama lain dalam sebuah turnamen. Itu dimaksudkan sebagai duel persahabatan agar tidak terjadi perselisihan antara kedua klan. Di saat yang sama, persaingan juga akan memacu junior dari kedua klan untuk bekerja lebih keras dalam budidaya mereka. Zuan tidak menyangka turnamen klan akan datang secepat ini. Seharusnya tidak ada masalah, jawab Cucu Yan. Aku telah memeriksa pelatihan junior klan Chu kita, dan mereka telah bekerja dengan rajin. Dilihat dari pengalaman kami sebelumnya, mereka seharusnya bisa mempertahankannya sendiri. Petik 2. Chu Zhongtian mengerutkan kening. Kami tidak bisa menggunakan pengalaman kami sebelumnya sebagai pengukur. Klan Yuan mendapat dukungan dari klan Wu sekarang, jadi para pembudidaya yang mereka kirim pasti jauh lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Petik 2 Mendengar kata-kata itu, Chu Huan Zhao tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, karena klan Yuan sedang mencari bantuan dari luar, mengapa kita tidak melakukan hal yang sama juga? Bukankah kita dirugikan seperti itu? Petik 2 Apa yang Anda tahu? Chu Tian mendengus sebagai jawaban. Jika saya meminta bantuan eksternal seperti mereka, Bukankah itu berarti klan kita benar-benar takut dengan klan Wu mereka? Selain itu, saya telah menjalani hidup saya dengan bangga. Aku tidak akan merendahkan diriku untuk melakukan tipu daya seperti itu." Petik 2. Zuan mencemooh kata-kata itu. "Bukankah ini contoh sempurna dari seseorang yang akan menderita hanya untuk mempertahankan harga dirinya? Sangat sulit untuk menghubungkan kata bangga dengan suami yang sangat dikagumi di sini." Cucuyan menjawab, Bahkan jika mereka menggunakan bantuan dari klan Wu, tidak mungkin mereka akan memiliki kesempatan untuk melawanku. Zuan sedikit terguncang oleh kata-kata itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa istrinya akan mengucapkan kata-kata yang begitu mengesankan. Selain itu, tidak ada yang mempertanyakan kata-katanya sama sekali, baik itu Chu Tian, Qin Wanru, atau Chu Huan Seolah-olah wajar jika hal itu terjadi. Dia adalah keajaiban terkenal di Kota Bright Moon, dikabarkan berada di peringkat kelima. Zuan telah bertarung dengan dua pembudidaya peringkat lima sejauh ini, dan dia hampir kehilangan nyawanya di kedua akun tersebut. Yang sedang berkata, kemungkinan ada perbedaan yang signifikan antara pembudidaya peringkat kelima. Pei Mianman dengan mudah mengalahkan Yuan Wendong dalam pertempuran saat itu meskipun mereka berdua adalah pembudidaya peringkat kelima. Api hitam aneh yang dia panggil adalah entitas yang benar-benar menakutkan. Dia tidak bisa membantu bertanya-tanya apakah cucu Yan atau Pei Mianman lebih tangguh. Sekarang dia memikirkan Pei Mianman, Pikirannya secara tidak sadar melayang ke malam ketika mereka berdua bertengkar satu sama lain di kamar tidur cucu yan. Sosok wanita itu sungguh luar biasa. Anda mungkin bisa memenangkan pertandingan, tapi ada total 10 pertandingan dan salah satunya pasti kalah. Sejujurnya, saya tidak terlalu percaya pada turnamen klan kali ini. Qin Wanru melirik Xuan saat dia menggelengkan kepalanya. Itu adalah aturan bahwa junior di keluarga utama harus berpartisipasi dalam salah satu dari 10 pertandingan. Selain itu, Aturannya tidak terlalu ketat untuk orang lain. Terlepas dari apakah seseorang berasal dari keluarga cabang atau pelayan klan, selama mereka cukup kuat, mereka bisa dikirim ke lapangan. Kerugian terbesar klan Chu tidak lain adalah Zuan. Aturan menentukan bahwa dia harus berpartisipasi dalam turnamen, dan itu adalah kerugian yang pasti. "Tes, kamu benar-benar meremehkanku. Betapapun tidak senangnya Zuan, dia mempertahankan ekspresi tenang dan berkata, 'Jangan khawatir, saya pasti akan memenangkan ronde saya.' Sayangnya..." tidak ada orang yang mengingat kata-katanya. Bahkan Chu Huan Zhao, yang biasanya mendukungnya, tidak berpikir bahwa dia bisa menang. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak realistis seperti itu. Mari kita lanjutkan dengan rencana kami sebelumnya untuk mengadu Anda melawan Yuan Wendong. Bahkan jika Anda kalah dalam pertandingan, Anda masih memberikan kontribusi yang signifikan bagi klan Chu. Untuk memastikan Yuan Wendong akan memilihmu, aku akan menemanimu ke Akademi besok. Coba cari cara untuk membuatnya marah, kata Cucu Yan. Bab 94, apa yang ditatap? Kamu ingin aku membuat marah Yuan Wendong sekali lagi? Zuan berkedip karena terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan mendengar istrinya membuat saran seperti itu. Cucu Yan berpikir bahwa Zuan mungkin merasa terintimidasi di sini, jadi dia menambahkan, jangan khawatir, aku akan menemanimu besok. Tidak peduli bagaimana Anda membuatnya marah, saya akan memastikan keamanan Anda. Petik 2. wow, ada apa dengan pernyataan tiba-tiba yang hampir terdengar seperti pengakuan? mengapa rasanya posisi kita telah ditukar di sini? Yah, kurasa tidak apa-apa. Mocing of orang lain juga cukup keren. Zuan mengangguk setuju. Yakinlah, sayang. Karena kamu sudah mengatakannya, aku akan memastikan untuk meledakkannya dengan amarah. Petik 2 Cara Zuan menyebut Cucu Yan sebagai, sayang, membuat wajah Cucu Yan dan Qin Wanru mengerutkan kening, tapi pada akhirnya, tak satu pun dari mereka yang mengatakan apa-apa. Kakak, kamu akan pergi ke akademi besok. Tanya Chu Huan Zhao. Saya ada apa dengan ekspresimu?" tanya cucu Yan sambil tersenyum. "Tidak mungkin kamu menimbulkan masalah di akademi, dan kamu khawatir para guru akan mengeluh kepadaku. Tentu saja tidak, hanya saja Anda sudah lama tidak masuk akademi. Aku hanya senang," jawab Cuhuan Zhao marah sambil diam-diam mengedipkan mata pada Zuan. "Ngomong-ngomong, aku ingat kelas Sky ada kelas Aritmatika Besok. Benar, jawab cucu Yan, sebenarnya sebagian besar kelas kultivasi di akademi tidak lagi berguna bagi saya. Sebaliknya,..." Itu adalah kelas aritmatika dan semacamnya yang lebih berguna. Bagaimanapun, klan Chu memiliki banyak masalah terkait keuangan yang perlu ditangani. Petik 2 Chu Huan Zhao mencoba yang terbaik untuk menahan senyumnya saat dia menjawab dengan wajah tegang, kebetulan akademi itu membawa guru aritmatika baru. Dia mungkin lebih sesuai dengan keinginanmu. Petik 2 Guru aritmatika telah berubah. Apa yang terjadi dengan Yang Wei? Cucu yang terkejut mendengar berita itu. Dia terlalu sibuk menangani urusan di klan Chu sehingga dia tidak memperhatikan kejadian baru-baru ini di akademi. Sepertinya Yang Wei telah dipecat karena menindas murid-muridnya, jawab Chu Huan Zhao samar-samar. Saya tidak dapat menyangkal bahwa karakter Yang Wei memiliki masalah, Chu Chuyan merenungkannya sejenak sebelum berkomentar. Namun, keahliannya dalam aritmatika sangat nyata. Saya tidak yakin apakah guru baru akan dapat mengisi kekosongannya. Petik 2. Oh, dia pasti akan melakukannya. Chu Huan Zhao melirik Zuan saat dia menjawab. Yang Wei berkompetisi dengan guru baru hari ini, tapi dia akhirnya benar-benar kalah. Huan Zhao, kenapa kamu terus menatap kakak iparmu sambil berbicara? Qin Wanru bertanya dengan tidak senang. Dia merasa putri keduanya semakin dekat dengan Zuan. Tapi sekali lagi, Huan Zhao selalu menjadi anak yang jujur. Apakah saya terlalu memikirkannya? Chu Huan Zhao menjulurkan lidahnya sebagai jawaban. Dia masih berencana untuk membual tentang Zuan di depan orang tuanya, tetapi setelah mendengar bahwa kakak perempuannya akan mengikuti kelas aritmatika di akademi keesokan harinya, dia berubah pikiran. Jika dia memasuki kelas dan melihat bahwa gurunya adalah Zuan, saya ingin tahu bagaimana reaksinya. Hanya memikirkan masalah itu sudah cukup untuk membuatnya bersemangat. Kerugian total, apakah Anda yakin? Sulit membayangkan bahwa seseorang sekaliber yang Wei akan benar-benar dikalahkan. Cucu -cu yang tercengang, bagaimana mereka bersaing satu sama lain? Chu Huan Zhao yang bersemangat segera mulai melukis skenario untuk para pendengarnya. Ini dimulai dengan Yang Wei menetapkan 20 pertanyaan untuk guru baru, tetapi tanpa diduga, guru baru itu benar-benar menjawab semuanya dengan cepat. Setelah itu, guru baru menetapkan 20 pertanyaan untuk Yang Wei, tetapi pada akhirnya, Yang Wei tidak berhasil mendapatkan satu pertanyaan pun dengan benar. Petik 2. Dia tidak mendapatkan satu pertanyaan pun dengan benar. Cucuan membelalakan matanya. Bagaimana mungkin? Pertanyaan macam apa yang diberikan oleh guru baru? Petik 2. Chu Huan Zhao melirik Xuan, hanya untuk melihat kegembiraan di matanya. Dia pasti sangat senang sekarang. Heh, lihat betapa kerasnya aku bekerja untuk membual untuknya. Saya akan mengharapkan sesuatu yang baik darinya untuk ini. Pertanyaan yang diberikan oleh guru baru agak aneh, setelah itu, dia mulai menjelaskan dengan kasar 20 pertanyaan. Adapun orang-orang yang dia tidak terlalu yakin, dia secara alami berbalik untuk bertanya pada Zuan tidak ada seorang pun di tempat kejadian yang memiliki keraguan sama sekali. Bagaimanapun, itu adalah kompetisi terbuka, dan Zuan adalah murid akademi. Tidak banyak baginya untuk mengetahui detail kompetisi. Setelah mendengar 20 pertanyaan, cucu yang tersentak dengan takjub. Guru baru itu tampaknya sangat tangguh. Aku mulai sedikit penasaran tentang dia. Petik 2. Anda harus. Pungutan gembira karena telah berhasil leluconnya bersinar di mata Chu Huan Zhao. Sudah lama sekali sejak dia sebahagia ini. Huff. Itu tidak lebih dari trik kecil. Qin Wanru mendengus. Pada akhirnya, kultivasi seseorang masih yang paling penting di dunia ini. Jangan menahan kemajuan kultivasi Anda karena hal-hal sepele seperti itu. Petik 2. Cuyan, ada baiknya Anda membantu kami mengelola bisnis keluarga selama bertahun-tahun, tapi ini semua tidak terlalu penting. Anda tidak boleh terlalu terjebak di dalamnya, kata Chu Tian. Cucuyan menjawab sambil tersenyum, yakinlah, saya tahu prioritas saya. Chu Tian mengangguk lega. Itu bagus. Kamu selalu menjadi dewasa bahkan di usia muda, dan ibumu serta aku tidak pernah perlu mengkhawatirkanmu sebelumnya. Petik 2 Qin Wanru memelototi putri keduanya dan berkata, Huan Zhao, lihatlah kakak perempuanmu. Dia sudah mengatur segalanya sementara kamu masih menghabiskan hari-harimu dengan malas dan mendapat masalah. Petik 2 Senyum di wajah Chu Huanza segera membeku di tempatnya. Saya tahu bahwa Anda ingin memuji kakak perempuan saya, tetapi tentunya Anda tidak harus datang dan mencaci saya juga, bukan? Sementara itu, Zuan akhirnya menyadari mengapa Chu Huan Zhao begitu memberontak saat pertama kali mereka bertemu. Dia telah dibandingkan dengan kakak perempuannya yang luar biasa sejak usia muda, dan tidak peduli apa yang dia coba, dia tidak dapat mengejar jejaknya sama sekali. Siapapun dalam posisinya pasti akan merasa tidak enak karenanya. Selain itu, Chu Huan Zhao juga memiliki kepribadian yang cukup dingin. Secara keseluruhan, keluarga ini benar-benar tidak memiliki manusia biasa. Dalam arti tertentu, tampaknya Chu Zongtian dan Qin Wanru tidak terlalu pandai dalam membesarkan anak. Baiklah, karena dia memiliki masa kanak-kanak yang tidak bahagia, saya rasa saya harus berusaha lebih merawatnya. Kamu juga, Zuan. Qin Wanru masih di tengah-tengah memarahi putrinya ketika dia melihat bagaimana Zuan menonton semua ini dengan ekspresi santai di wajahnya. Dia memikirkan semua masalah yang telah terjadi sejak Zuan bergabung dengan keluarga itu, dan amarahnya tiba-tiba meluap. Untuk apa kau bertindak begitu santai? Anda lebih buruk dari Huan Zhao. Zuan tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan tiba-tiba terlibat dalam hal ini. Sementara itu, Chu Huan Zhao senang melihat Zuan ada di sana untuk menahan daya tembak. "Sepertinya saya akan memiliki kehidupan yang lebih baik di depan saya sekarang, karena saudara ipar saya telah bergabung dengan keluarga." "Iya, aku akan mengindahkan ajaranmu, Ibu Mertua," jawab Zuan dengan patuh. Dia sudah mendapatkan pemahaman yang baik tentang siapa yang benar-benar bertanggung jawab di sini. Bagaimanapun, tidak ada alasan baginya untuk memprovokasi Qin Wanru jika dia bisa menghindarinya. Lupakan. Qin Wanru akan memberitahu Zuan untuk bekerja lebih keras dan bahkan jika dia tidak bisa berkultivasi, dia setidaknya bisa membantu bisnis keluarga dan mengurangi stres Cucuyan. Setidaknya, bakat Cucuyan tidak akan sia-sia. Namun, dia tiba-tiba teringat niat Cucuyan untuk membawanya masuk dan kehilangan kata-kata. Mengingat sifat Zuan, lebih baik menggunakan waktu untuk mengajari Huan Zhao. Dia lebih mungkin membantu di masa depan. Dengan pemikiran seperti itu, dia mengarahkan matanya yang tajam kembali ke putri keduanya dan mulai mengomelinya. Chu Huan Zhao tertegun. Mengapa Anda mengganggu saya? Biarkan saya makan dengan tenang, oke? Okay. Setelah makan malam selesai, Zuan kembali ke kamarnya untuk melihat poin kemarahan yang dia peroleh. Baik itu untuk turnamen klan yang akan datang atau Ursai Dungeon yang akan segera dibuka yang berisi Evanescent Lotus, dia akan membutuhkan kekuatan besar untuk mendukungnya. Entah apa yang direncanakan Yuan Wendong untuk turnamen klan dua hari kemudian. Meskipun Yuan Wendong telah dihancurkan oleh Pei Mianman, masih tidak ada keraguan bahwa dia adalah pembudidaya peringkat kelima. Jika dia melakukan semacam gerakan tercela untuk membunuhnya di arena duel. Sepertinya itu tidak mungkin. Aku memang memiliki klan Chu di belakangku. Namun, masih mungkin baginya untuk berpura-pura ceroboh untuk mengambil salah satu anggota tubuhnya atau sesuatu. Dia telah membaca banyak novel di kehidupan sebelumnya dan biasanya keturunan dari klan bangsawan yang paling tercela dari semuanya. Sementara cucuannya memang berjanji untuk memastikan keselamatannya, Zuan tidak seperti meletakkan semua telurnya dalam satu keranjang. Menjadi kuat sendiri adalah cara yang sebenarnya untuk pergi. Termasuk poin yang dia simpan dari pengundian terakhir, dia memiliki 88.018 poin Rage saat ini. Kebanyakan dari mereka datang dari kerumunan ketika Jiang Luofu mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih Yang Wei sebagai guru aritmatika Akademi Bright Moon. He saya yakin cerdas untuk segera memanfaatkan situasi untuk memicu mereka. Zuan sangat gembira karenanya. Pada saat yang sama, dia menegaskan pemikiran sebelumnya bahwa tidak efisien baginya untuk memeras poin rage dari seorang individu. Jauh lebih baik membuat jus orang banyak secara bersamaan. Sejujurnya, akademi tersebut masih belum cukup besar untuk membuatnya bersinar. Suatu hari, pada akhirnya akan tiba di mana dia akan berdiri di hadapan ribuan orang dan memeras poin kemarahan dari mereka. Memikirkannya saja membuatku sedikit bersemangat. Aturan lama, dia mulai dengan mencuci tangan dan wajahnya sebelum mulai menggambar lotere. Seperti yang diharapkan, dia menerima serangkaian. Terima kasih sudah bermain. Petik satu titik, namun Zuan sudah terbiasa dengannya. Dia hanya melanjutkan menggambar lotere, menyaksikan penanda cahaya terbang melintasi berbagai tombol pada keyboard terima kasih telah berpartisipasi. Buah Ki, terima kasih telah berpartisipasi. Terima kasih telah berpartisipasi. Buah Ki, Wacha Staring at terima kasih telah berpartisipasi. Buah Ki, Zuan mulai merasa bahwa menggambar lotre sangat merepotkan. Jika suatu hari tiba di mana dia berhasil mengumpulkan beberapa juta poin kemarahan, dia mungkin akan menariknya sampai tangannya patah. Hmm, tunggu sebentar, saya pikir saya baru saja mendapat sesuatu yang aneh. Zuan melihat lognya sendiri dan menyadari bahwa dia telah berhasil menggambar keterampilan baru. Dia awalnya masih merasa sedikit lesu, tetapi tubuhnya langsung terangkat ketika dia menyadari bahwa dia telah mendapatkan sesuatu. Beberapa keterampilan terakhir yang dia peroleh semuanya sangat berguna, jadi dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apa keterampilan baru itu. Dia melihat huruf N di keyboard menyala. Dia mengetuknya, dan dia melihat tiga kata, Wocha Staring at. Zuan tercengang. Apakah keyboard mengejek saya di sini? Dia menekan huruf N sekali lagi, tetapi tiga kata yang sama terus berlama-lama di layar, seolah mengejek kebodohannya. Apa-apaan? Aku menatapmu, bedebah, Zuan meraung marah. Ding gelombang. Seolah-olah suatu kondisi telah terpenuhi, beberapa baris lagi muncul di layar. Selamat telah mendapatkan skill, Wocha Staring at. Petik 2. Efek keterampilan, dikatakan bahwa ini adalah frase tabu di wilayah tertentu. Sekali digunakan, itu akan mengakibatkan bencana pertumpahan darah. Setiap kali Anda menggunakan keterampilan ini, target akan membalas Anda dengan, "Aku menatapmu bodoh." Zuan mengedipkan matanya karena bingung. Apakah itu semuanya? Tidak ada lagi. Tidak mau menyerah, dia menyipitkan mata untuk melihat apakah ada kata-kata tersembunyi dalam tulisan kecil atau semacamnya, tapi tidak ada yang lain. Ada apa dengan keterampilan menyebalkan ini? Apa gunanya membuat pihak lain mengucapkan beberapa kata? Babak 95, Fantasi Bunga Matahari. Baik itu bola kesenangan pewaris atau mata knock you up, sementara nama dan deskripsi mereka terdengar sangat menghebohkan, itu adalah item yang dapat memberikan efek luar biasa di saat-saat putus asa jika digunakan dengan baik. Namun, Zuan tidak bisa memikirkan bahkan satu penggunaan praktis untuk keterampilan ini. Yang dilakukannya hanyalah membuat pihak lain menjawab, "Aku menatapmu," bedebah. Mungkinkah ada yang lebih tidak berguna dari ini? Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Zuan mungkinkah itu keterampilan mengejek untuk mendapatkan poin kemarahan musuh? Namun, dia segera membantah pemikiran itu. Bahkan jika itu tidak diresmikan menjadi sebuah skill, hanya mengatakan kata-kata, Wocha melihat. Lebih dari cukup untuk memprovokasi kebanyakan orang. Satu hal yang mengejutkannya adalah bahwa keterampilan ini tidak memiliki batas penggunaannya, tidak seperti artefak dan keterampilan lain yang dia terima. Ini sedikit menenangkan hati Zuan. Tapi sekali lagi, skill ini memang jauh kurang berguna dibanding beberapa sebelumnya. Dia tiba-tiba tidak tahu apakah dia harus merayakan atau menangis dalam kesedihan. Sambil menghela nafas, dia terus menggambar lotere. Dia tidak mendapatkan apa-apa lagi sesudahnya, mereka semua adalah, terima kasih sudah bermain, atau kifruits. Ini sesuai dengan harapannya. Bagaimanapun, hampir tidak mungkin baginya untuk seberuntung itu menggambar dua keterampilan atau artefak dalam satu tempat duduk. Sejauh ini, formasi ketiganya telah diisi oleh sepertiga. Dengan melahap semua ki fruits yang telah dia gambar, dia berhasil mengisi formasi ketiga sepenuhnya. Berdasarkan jumlah ki yang dia miliki saat ini, dia merasa bisa memanggil Grand Gale dua kali sekarang. Sebelumnya, itu akan membuatnya kering hanya untuk memanggilnya sekali. Sepertinya kapasitas ki saya memang meningkat seiring dengan pertumbuhan saya. Zuan penasaran apakah dia benar-benar akan membuka skill baru setelah sembilan formasi terisi. Tidak diragukan lagi bahwa Grand Gale adalah keterampilan yang hebat, dan ini baru yang pertama tentunya keterampilan yang datang setelah itu akan lebih kuat, bukan? Namun, ketika dia memikirkan tentang jumlah titik kemarahan yang dia perlukan untuk menaikkan level kultivasinya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan, saya seharusnya tidak memikirkan semua ini untuk saat ini. Untuk saat ini, saya harus fokus mempersiapkan pertempuran dua hari kemudian. Dengan kemampuannya saat ini, dia cukup yakin bahwa dia akan dapat melindungi dirinya dari Yuan Wendong di ring duel. Namun, menurut apa yang dikatakan Jiang Luofu, para pembudidaya akan tumbuh lebih kuat secara tidak proporsional. Ini karena pembudidaya yang kuat memiliki kemampuan untuk mengamankan sumber daya budidaya untuk diri mereka sendiri, memungkinkan mereka tumbuh lebih cepat daripada yang lain. Jadi, tidak bijaksana baginya untuk terus menyembunyikan kemampuannya. Zuan juga terlambat menyadari pentingnya menjadi anggota Klan Chu. Dia sedang duduk di kapal yang sangat besar saat ini, akan sangat sia-sia jika dia tidak memanfaatkannya secara maksimal. Setidaknya, dia bertekad untuk membuat anggota Klan Chu lainnya mengakuinya. Sementara dia mengomel tentang sikap dingin istri dan mertuanya terhadapnya, jauh di lubuk hatinya, dia sadar bahwa prasangka mereka terhadapnya bisa dibenarkan. Dia memang orang yang tidak berguna sebelumnya. Seandainya dia berada di posisi mereka, dia pasti akan mencemooh dirinya sendiri juga. Faktanya, mengesampingkan Chu Huan Zhao, baik Cucuyan dan Chu Zongtian sebenarnya memperlakukannya dengan cukup baik meskipun memiliki anggapan bahwa dia tidak berguna. Hanya Qin Wanru yang terus memarahinya, terkadang bahkan menghukumnya untuk meniru aturan keluarga. Huff, seharusnya aku memberikan dudukmu kepada jideng tuh mesum itu. Nasihat Jiang Luofu membuatnya sadar bahwa sudah waktunya dia menunjukkan kemampuannya di hadapan Kelancu. Setidaknya dia harus memberitahu mereka bahwa dia adalah aset bagi Kelancu. Saat itu, mungkin cucu yang akan rela menjilatnya juga. Hanya memikirkannya saja membuat Su An terkikik pelan. Air liur mulai menetes dari sudut bibirnya. Satu-satunya masalah adalah dia tidak berpikir dia cukup kuat untuk mengalahkan Yuan Wendong. Bagaimanapun, yang terakhir adalah pembudidaya peringkat kelima, tetapi dia memiliki kemampuan untuk mengendalikan banyak senjata secara bersamaan dalam pertempuran, membuatnya tampak hampir seperti master pedang dalam novel fantasi. Pei Mianman mampu melelekan senjatanya dengan mudah, tetapi jika dia ditempatkan di posisi yang sama, kesimpulan yang lebih mungkin adalah dia tertusuk lubang. Juga, dia tidak ingin memamerkan semua kartu trufnya di arena duel publik. Dia benar-benar ingin membuktikan nilainya, tetapi memberikan semua kemampuannya bukanlah kebodohan. Itu hanya akan memberi musuh-musuhnya kecerdasan vital yang dibutuhkan untuk menghadapinya. Itulah mengapa orang-orang di kehidupan saya sebelumnya memberitakan tentang kerendahan hati dan rendah hati. Orang bijak akan diam-diam menjadi kaya daripada memamerkan kekayaannya kemana-mana. Mereka yang terlalu menonjol hanya akan menimbulkan rasa iri pada orang lain dan pada akhirnya akan hancur. Setelah lama merenung, Zuan memutuskan untuk mengalihkan perhatiannya ke 13 bentuk permainan pedang dasar yang diberikan Bai Susu kepada mereka hari ini. Permainan pedang ini mungkin hanya digunakan terbatas untuk orang normal, tapi sifatnya sangat cocok untuknya. Jika dia bisa mengalahkan Yuan Wendong dengan permainan pedang ini, dia akan bisa membuktikan nilainya sendiri tanpa memberikan kartu trufnya. Dengan pemikiran seperti itu, dia mulai gemetar dalam kegembiraan. Dia mengambil pedang yang dia terima dari akademi dan mulai berlatih gerakan. Mungkin itu karena bakat kelas transendennya, tapi dia masih bisa dengan jelas mengingat gerakan yang telah ditunjukkan Bai Susu kepada mereka sebelumnya pada hari itu seolah-olah dia telah kembali ke tempat kejadian itu sendiri. Gerakannya masih agak canggung di awal, tapi setelah beberapa kali pengulangan, gerakannya mulai mengalir jauh lebih lancar. Oh, saya tidak berharap Anda memiliki bakat tinggi. Kamu sebenarnya bisa memahami permainan pedang dasar akademi dengan sangat cepat. Yang kurang sekarang hanyalah latihan, sebuah suara menakutkan tiba-tiba terdengar. Zuan tersentak kaget. Dia berbalik, hanya untuk melihat sosok kurus bungkuk berdiri tidak terlalu jauh di taman. Siapa lagi jika bukan Mitua? Kapan kamu tiba? Tanya Zuan dengan senyum polos. Di dalam, bagaimanapun, dia memperingatkan dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati di lain waktu. Jika tidak, jika Mitua menemukan kartu truf yang dia miliki, dia mungkin akan kacau. Saya sudah di sini untuk beberapa waktu sekarang, jawab Mitua. Saya mendengar bahwa Anda kemungkinan besar akan melawan Yuan Wendong di turnamen klan. Iya, Sepertinya begitu, jawab Zuan tanpa daya. Apa yang bisa dia lakukan ketika Chu memandangnya sebagai kuda inferior untuk mengikat kuda superior? Kamu berniat menggunakan elementari swatlai untuk menghadapi Yuan Wendong? Mitua mengelus jenggotnya saat dia menatap Zuan dengan saksama. Zuan merasa merinding di bawah tatapan jahat Mitua. Ya, saya tidak tahu keterampilan tempur apapun selain ini. Permainan pedang dasar adalah permainan pedang dasar yang diberikan kepada semua orang di akademi, jadi tak perlu dikatakan bahwa Yuan Wendong telah mempelajarinya juga. Saya mendengar bahwa dia adalah kultivator peringkat kelima. Apa kau tidak merayu mati karena mencoba menantangnya dengan permainan pedang dasar? Old Mi me menderu. Zuan memprotes dengan lemah, tapi aku mendengar dari para guru akademi bahwa permainan pedang ini tidak seburuk kedengarannya. Itu adalah dasar dari semua permainan pedang, dan bahkan master pedang sejati yang telah mencapai titik tertentu pada akhirnya akan kembali ke sana. Petik 2 Kamu benar-benar percaya guru-guru akademi yang tidak masuk akal itu mengatakan untuk memacu motivasi siswa. Mitua memandang Zuan seolah-olah dia idiot. Kamu tidak salah untuk mengatakan bahwa para kultivator, setelah mencapai level tertentu, akan kembali ke dasar, tetapi itu hanya berhasil karena mereka memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa untuk menghancurkan musuh mereka. Seorang pemula sepertimu mengambil permainan pedang ini untuk berurusan dengan seorang ahli, Anda benar-benar meminta pukulan keras. Petik 2. Zuan menjawab dengan senyum malu-malu, Yah, aku antri paling akhir. Mungkin tidak mungkin aku akan naik ring duel sejak awal. Petik 2. Old Mi terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba bertanya, Aku dengar kamu punya dendam dengan Yuan Wendong. Zuan terkejut mendengarnya dari Old Mi. Yang terakhir tampaknya selalu ada di klancu, namun dia sepertinya tahu semua yang terjadi di luar. Ah! Kami memang memiliki sedikit konflik di akademi. Sedikit konflik. Old Mi mengejek. Kudengar Yuan Wendong menyatakan bahwa dia akan melumpuhkanmu. Yah, dia memang menderita beberapa keluhan terhadapku saat itu. Dia mungkin saja melontarkan ancaman saat sedang marah. Jawab Zuan. Kamu punya seseorang untuk memancingmu keluar terakhir kali, tapi siapa yang mungkin bisa menyelamatkanmu di ring duel dua hari kemudian? Mi Tua memutar matanya, yang membuat wajahnya yang sudah menakutkan semakin menakutkan. Ku dengar, Nona Pertama ingin kau memprovokasi Yuan Wendong sekali lagi besok. "Ye, yeah, ya yeah. Zuan, merasakan getaran menjalar di punggungnya. Masalah ini seharusnya hanya diketahui di antara sedikit dari mereka yang berada di meja makan tadi. Bagaimana mungkin mi mempelajarinya juga? Mungkinkah dia juga tahu tentang keyboard? Tidak masuk akal, bahkan jika Nona Pertama tidak menyukaimu, dia seharusnya tidak melemparkanmu ke dalam lubang yang berapi-api begitu saja." Mi menginjak kakinya dengan marah, ledakannya membuat Zuan merasa berbesar hati. Tetua, jangan khawatir. Istri saya hanya menggunakan strategi miliki ikatan terlemah di bawah yang terkuat. Akulah yang akan naik terakhir, jadi ada kemungkinan bagus bahwa saya tidak perlu bertarung sama sekali." Petik 2. Old Mi menggelengkan kepalanya. Kali ini berbeda. Klan Yuan sudah siap. Ada kemungkinan besar bahwa Anda juga harus bertarung. Aku akan memberikan muskil gerakan sehingga kamu setidaknya bisa melindungi dirimu di ring duel." Petik 2. Zuan tercengang sesaat sebelum dia tiba-tiba berteriak Elder, Anda memperlakukan saya dengan sangat baik. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar meragukan niat baik Mitua selama ini. Old Mi menjawab sambil tersenyum, Aku tidak punya banyak harapan dalam hidup ini, saya hanya berharap Anda dapat memenuhi penyesalan saya. Aku tidak bisa membiarkanmu kehilangan lengan atau kaki. Petik 2. Kamu pasti bercanda. Tidak mudah bagiku untuk menemukan seseorang yang cocok, jadi bagaimana aku bisa membiarkan bocah itu, Yuan Wendong, meninggalkan bekas luka di tubuhmu. Zuan tidak tahu kalau Tua punya pikiran lain, jadi dia benar-benar tersentuh oleh gerakan Miho. Hanya ada sedikit orang yang telah memperlakukannya dengan baik sejak dia datang ke dunia ini, dan Tua pasti salah satunya. Old Mi berdehem dan berkata, skill gerakan ini disebut Sunflower Pantasem. Tidak memerlukan banyak ki untuk mengaktifkan, tetapi efeknya sangat bagus. Bagi mereka yang berbakat, hanya butuh setengah tahun untuk mencapai prestasi kecil. Kami kekurangan waktu, tapi mengingat lawanmu adalah Yuan Wendong, itu sudah cukup. Petik 2. Zuan agak bingung. Itu tidak masuk akal. Jika skill gerakannya sangat bagus, bukankah itu membutuhkan banyak ki untuk diaktifkan? Petik 2. Old Mi terkekeh. Jangan khawatir, aku tidak mencoba menipumu di sini. Meskipun skill gerakan ini membutuhkan sedikit ki untuk dieksekusi, sebenarnya ada rintangan besar yang tidak dapat diatasi kebanyakan orang. Tapi untuk kamu, petik 2. Pada titik ini, Mi Tua melirik selangkangan Zuan yang berarti dan berkata, "Rintangan itu tidak ada untukmu." Zuan mengedipkan matanya karena bingung. Apa artinya? Old Mi terbatuk pelan dan berkata, kumpulkan fokusmu. Saya akan membagikan kepada Anda rumus, jalur ki, dan inti dari sunflower pantasem kepada Anda. Dengarkan baik-baik. Petik -baik. 2. Kira-kira dua jam kemudian, Zuan mulai bergerak dari kiri ke kanan, lagi dan lagi, membuat Mi Tua benar-benar pusing. Butuh beberapa saat sebelum dia menemukan suaranya dan bertanya, apakah Anda benar-benar mengenal sunflower pantasem sebelumnya? Zuan menggelengkan kepalanya dan menjawab, tentu saja tidak. Lalu bagaimana Anda bisa menangkapnya begitu cepat? Tidak, ini sudah mencapai level pencapaian kecil. Old Mi berseru. Kurasa aku hanya berbakat. Zuan bertanya dengan malu-malu. Bab 96, Tuan Muda Si. Old Mi me mengabaikan kata-kata itu. Seorang pemboros terkenal di kota Brightmoon sebenarnya memiliki bakat yang bagus. Apakah itu mungkin? Semua orang pasti buta selama bertahun-tahun ini. Dia hanya bisa memikirkan satu penjelasan pada akhirnya. Mungkin tubuhmu cocok untuk skill gerakan ini. Biasakan diri Anda dengan cepat. Seharusnya cukup bagimu untuk setidaknya bertahan melawan Yuan Wendong. Juga, jangan beritahu siapapun tentang keterampilan bela diri ini dan jangan menyebut namanya, Sunflower Pantasem juga. Anda mungkin mendapat masalah. Petik 2. Zuan buru-buru mengangguk sebagai jawaban, "Ya, saya mengerti." Sepertinya Mitua juga orang yang cukup low profile. Jika bukan itu masalahnya, Bagaimana mungkin dia bisa tetap sebagai tukang kebun yang rendah hati di Kelancu selama bertahun-tahun? Mitua akhirnya meninggalkan taman dengan damai setelah mendengar jaminan Zuan. Zuan terus berlatih sunflower pantasem, tetapi sebuah pikiran segera muncul di benaknya. Keterampilan gerakan ini tidak dapat diprediksi dan cepat. Terlalu banyak pemborosan untuk menggunakannya hanya untuk pertahanan. Bagaimana jika saya menggunakannya untuk menyerang? Zuan mengingat Bai Susu yang mengatakan bahwa permainan pedang dasar difokuskan untuk memberikan kerusakan terbesar terhadap lawannya dengan kecepatan tercepat dalam jarak terdekat. Itu memiliki banyak celah di mata seorang swordmaster sejati, tapi jika seseorang bisa bergerak cukup cepat, celah ini praktis tidak ada karena tidak bisa dieksploitasi. Hanya memikirkannya saja membuat Zuan sedikit bersemangat. Dia mulai berlatih, 13 bentuk permainan pedang dasar, dan Sunflower Pantasem, secara bersamaan. Sebelumnya, Permainan pedang dasar terlihat cukup monoton dan lugas, tetapi setelah digabungkan dengan sunflower pantasem, pancaran cahaya cemerlang mulai berkedip di sekitar taman dalam lintasan yang tidak dapat diprediksi. Jika seseorang berjalan ke taman sekarang, mereka hanya akan melihat bayangan beterbangan di sekelilingnya. Mereka bahkan mungkin takut. Tiba-tiba, Zuan merasakan sesuatu dan buru-buru mencabut pedangnya. Setelah itu, beberapa penjaga bergegas, bertanya, Tuan muda, apakah ada yang salah? Ini adalah penjaga yang ditugaskan Chu Tian untuk melindunginya setelah insiden dengan snow saat itu. Anda pasti berguna. Aku tidak melihatmu terburu-buru saat Old Mi mondar-mandir tepat tadi. Saya baik-baik saja. Saya hanya berlatih ilmu pedang saya. Zuan menyeka keringat di dahinya saat dia tersenyum pada mereka. Baiklah, kami tidak akan mengganggumu lagi. Melihat tidak ada yang salah, para penjaga dengan cepat mundur. Tubuh tuan muda kita benar-benar lemah. Hanya berlatih permainan pedang dasar saja sudah cukup untuk memenuhi kepalanya dengan keringat. Petik 2. Aku sungguh kasihan pada nona muda kita. Tapi aku yakin mendengar keributan besar datang dari sana sebelumnya. Apakah saya mendengar sesuatu? Petik 2. Tes, sarafmu pasti terlalu tegang selama periode waktu ini. Menurutmu apakah tuan muda kita mungkin telah menyebabkan keributan besar sendirian? Petik 2. Saya rasa begitu. Wajah Zuan menjadi gelap saat mendengar bisikan di sekitar sepertinya ada kebutuhan untuk meningkatkan reputasinya. Dia masih khawatir tentang turnamen klan di awal, tapi dia lebih yakin sekarang karena dia memiliki Sunflower Pantasem. Keterampilan gerakan dan permainan pedang dasar ini adalah kombo yang sempurna, mengingatkan pada biksi play manual dari novel. Tapi tiba-tiba, wajahnya tiba-tiba menegang. Dia memperhatikan bahwa ada kata "bunga matahari" di dalam istilah tersebut, dan mitua menyebutkan bahwa ada rintangan besar yang harus diatasi untuk mempelajari keterampilan gerakan, sehingga kebanyakan orang tidak akan dapat memahaminya. Selain itu, ada tatapan yang tersisa di selangkangannya. Apa-apaan, ini tidak mungkin sunflower manual, bukan? Satu, begitu pikiran ini muncul di benaknya, dia dengan cepat melemparkan pedang di tangannya dengan ketakutan. Apakah Anda akan terus membicarakan ini? Zuan bisa merasakan kebencian dunia terhadapnya. Itu adalah satu hal bagi Zuan kecil untuk disegel, tetapi dia bahkan dipasangkan dengan manual bunga matahari dan manual permainan pedang biksi. Dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, Zuan berjalan kembali ke kediamannya dan pergi tidur. Dia kehilangan semua motivasi untuk terus berlatih. Sementara itu, ada orang lain yang suasana hatinya sedang buruk. Di markas besar Plum Blossom Sekte, cangkir porselen yang mahal dihancurkan ke lantai, pecah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung banyaknya. Berlutut di lantai, kelopak mata Mei Chao Feng berkedut ngeri. Itu cangkir teh favoritnya. Dia telah menghabiskan banyak usaha untuk mendapatkannya, dan dia sangat menyukainya sehingga selalu menyimpannya di sisinya. Jika ada yang menyentuh cangkir teh, dia akan menyuruh orang itu diseret, dipotong-potong, dan diumpankan ke anjing-anjing. Namun, Terhadap orang yang baru saja menghancurkannya, dia tidak berani mengamuk sama sekali. Dia hanya bisa gemetar ketakutan di tanah. Ada orang lain yang berlutut di sampingnya saat ini. Dia mengenakan jubah hijau, dan rambutnya diikat menjadi ekor kuda yang indah. Itu tidak lain adalah Snow. Mei Chao Feng selalu memiliki kesan buruk tentang gadis ini, tetapi saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan persahabatan dengannya. Di kursi dengan anggun duduk seorang pria muda. Dia mengenakan jubah sutra ungu dengan sabuk putih diikat di pinggangnya. Dia memiliki rambut hitam panjang berkilau dan wajah yang cantik, memberinya penampilan yang anggun. Hanya saja dia memiliki ekspresi pucat di wajahnya saat ini. Dia memelototi dua orang yang berlutut di depannya dengan amarah di matanya. Kalian berdua benar-benar kompeten. Snow, belum lama ini Anda mengirimi saya pesan yang memberitahu saya bahwa semuanya terkendali. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda akan membuat sampah itu, Zuan, segera menghilang dari muka dunia. Namun sekarang, kau memberitahuku bahwa kau terekspos dan harus melarikan diri dari kelancu. Petik dua pria muda itu memiliki senyuman di wajahnya, tetapi nadanya benar-benar dingin dan menggigit. "Tuan muda, mohon maafkan saya. Beberapa kecelakaan kecil terjadi di sepanjang jalan. Snow menundukkan kepalanya karena malu saat dia mengatupkan giginya dengan erat. Dia ingin berbagi beban tuan muda, tetapi siapa yang mengira dia akan mengacaukan segalanya?" Selain itu. Dari semua orang, dia benar-benar kacau karena sampah terkenal itu. Kecelakaan kecil, Tuan Muda mencibir dengan dingin. "Apa kau tahu berapa banyak sumber daya dan koneksi yang harus aku gunakan untuk membuatmu menyusup ke kelancu?" Anda telah menyusup ke tengah-tengah mereka selama beberapa tahun, dan sudah waktunya untuk menuai buah dari panen Anda, tetapi Anda mengacaukan semuanya begitu saja. "Petik dua, saya pasti akan menebus kesalahan saya, Tuan Muda. Tolong selamatkan aku." Salju bersujud dalam-dalam ke tanah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Tuan muda mendengus saat dia menoleh ke samping, bahkan tidak ingin melihatnya lagi. Dia menoleh ke Mei Chao Feng dan berteriak, "Kamu juga. Salju masih muda, jadi bisa dimaklumi bahwa dia belum berpengalaman dalam hal-hal duniawi seperti itu. Namun, Anda adalah veteran di sini, pembangkit tenaga listrik dunia bawah. Bagaimana Anda bisa selesai masuk oleh sampah itu juga? Anda benar-benar kehilangan 7.500.000 tael perak untuknya. Apakah Anda bahkan memberi saya uang sebanyak itu secara total selama bertahun-tahun?" Petik 2. Keringat dingin menetes di punggung Mei Chao Feng. Apakah Tuan Muda bermaksud memberi teladan dariku untuk memperingatkan orang lain? Dia memarahi Snow dengan kasar sebelumnya, hanya untuk membiarkannya pergi dengan lembut. Namun, ketika saya memikirkannya, dia mulai mengejar tanggung jawab. Dia dengan cemas menjelaskan, saya minta maaf atas kesalahan saya. Sudah terlambat pada saat saya menerima berita. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang bisa mendapatkan 7.500.000 tael perak hanya dalam dua pertandingan singkat. Selain itu, saya tidak berencana untuk mengakui hutangnya, tetapi Nona Qiao bersikeras agar saya menerima nota utang, jadi saya tidak punya pilihan selain ikut. Petik 2. Kegugupannya tidak berdasar. Pemuda di depannya adalah tuan muda ke-6 dari klan Si, Si Kun. Dengan ayahnya menjabat sebagai menteri perang, tidak diragukan lagi bahwa klan Si adalah salah satu klan paling terkemuka di ibu kota. Si Kun adalah orang yang gagah, tetapi di atas itu, dia juga seorang anak ajaib yang terkenal. Dia memiliki hati setiap orang di klan Si dan dia sering dipercayakan dengan tanggung jawab yang besar juga. Dia adalah orang yang mengelola sebagian besar, urusan bawah tanah, klan Si juga. Berdasarkan apa yang diketahui Mei Chao Feng, ada banyak yang setara dengan sekte Bunga Plum yang beroperasi di prefektur lain di seluruh negeri. Meskipun penampilan Plum Blossom sekte yang mengesankan, sebenarnya, sebagian besar pendapatannya harus diserahkan ke klan Si. Itu juga alasan mengapa Sikun sangat marah ketika dia mengetahui bahwa mereka benar-benar berhutang banyak pada Zuan. "Oh, Snow menyuruhmu menulisnya. Sikun berbalik untuk melihat Snow. Apakah Anda mata-mata dari klan Si kami, atau apakah mata-mata dari klan Chu?" Snow dengan tergesa-gesa menjelaskan situasinya. "Tuan muda, tidak ada cara untuk meredakan situasi saat itu. Saya tidak ingin menimbulkan kerumitan dalam masalah ini, dan saya pikir akan mudah untuk mendapatkan kembali surat utang itu, jadi saya tidak terlalu memikirkannya." Petik 2. Sikun mendengus dengan marah. "Klan Si telah mendandani Anda selama bertahun-tahun." Namun, Anda masih tetap begitu bodoh. Apakah Anda berpikir bahwa Lencu benar-benar berani memobilisasi tentara jubah merah mereka di sana? Selama mereka bergerak, istana kerajaan pasti akan menindak mereka keesokan harinya. Petik dua: "Snow menunduk, itu adalah kesalahanku." Sikun melanjutkan interogasinya, "Aku bisa membiarkan masalah itu lolos, tapi bagaimana kamu bisa gagal membunuh Suan?" Orang itu terlihat seperti orang yang tidak berguna di permukaan, tapi dia sebenarnya adalah seorang kultivator," jawab Snow. Dia seorang kultivator. Pangkat berapa dia? Sikun segera bangkit berdiri dengan gelisah. Di sekitar peringkat ketiga, tapi ada sesuatu yang aneh tentang kekuatan bertarungnya. Snow sedikit tidak yakin tentang ini. Dalam hal denyuki, tidak salah untuk mengatakan bahwa Zuan berada di peringkat ketiga, tetapi dalam pertarungan nyata, kekuatan yang dia berikan jauh melampaui itu. Seorang kultivator peringkat kelima sepertimu bahkan tidak bisa membunuh kultivator peringkat ketiga. Sikun menganggap situasinya sangat menggelikan sehingga dia mulai tertawa terbahak-bahak. Apakah semua pelatihanmu sia-sia? Wajah Snow memerah. Saya juga tidak tahu apa yang terjadi. Perutku tiba-tiba mulai sakit. Petik 2. Dia telah mendapatkan dokter untuk memeriksa kondisinya setelah itu dan tidak ada yang salah dengan tubuhnya. Ketika dia bertanya lebih dalam tentang sensasi yang dia rasakan, semua dokter yang dia temui mengatakan kepadanya bahwa itu adalah gejala yang akan dialami seorang ibu saat melahirkan. Namun Snow tetaplah seorang gadis. Bagaimana mungkin dia? Selain itu, gejala-gejala tersebut menghilang begitu saja, membuatnya benar-benar bingung tentang apa yang terjadi pada tubuhnya. Perut Anda mulai sakit pada saat-saat kritis, benar-benar tidak kompeten. Sikun meraung dengan ekspresi mengerikan di wajahnya, karena Zuan bukanlah sampah. Nampaknya dia sengaja menyembunyikan kemampuannya. Usahanya membuahkan hasil karena dia berhasil menurunkan penjaga kelancu terhadapnya dan berhasil menjadi menantu laki-laki mereka. Jika dia seorang pemboros, saya tidak perlu khawatir. Namun, jika dia hanya berakting, ada kemungkinan besar dia bisa memenangkan hati dan tubuh Nona Pertama cu. Petik 2. Hanya memikirkan seseorang secantik cucu Yan yang berbaring di pelukan Zuan sudah cukup untuk membuat Sikun iri. Snow tahu apa yang dikhawatirkan Sikun, jadi dia dengan cepat mengklarifikasi, "Tuan muda, tidak perlu khawatir." Keduanya tidur di ruangan yang berbeda, dan Nona muda itu sama sekali tidak menyukai Zuan. Dia tidak akan membiarkan dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Petik 2. Itu mungkin benar untuk saat ini, tapi bagaimana kita bisa yakin untuk masa depan? Sikun bangkit berdiri dengan gelisah. Ini tidak akan berhasil. Kami perlu menangani masalah ini secepat mungkin. Apa kemajuan dengan rencana yang sedang Anda kerjakan saat ini? Petik 2. Mei Chao Feng melirik Snow sebelum menjelaskan situasinya dengan mengejek, Nona mengatur agar orang dalam mengeluarkan Zuan dari Akademi Bright Moon sehingga saya bisa menemukan kesempatan untuk menyingkirkannya di luar. Namun, orang yang dia temui gagal mengusir Zuan, sebaliknya, dia malah dikeluarkan dari Akademi. Petik 2. Sikun hampir tidak bisa mempercayai apa yang dia dengar. Jika aku tidak terburu-buru kemari karena pembukaan Ursai aku tidak akan pernah tahu bahwa ada begitu banyak masalah yang muncul di sini. Cepat dan beritahu aku apa yang terjadi. Petik 2. Wajah Snow terlihat canggung. Aku memanfaatkan koneksi Anda di kota Brightmoon agar Yang Wei membantuku mengeluarkan An dari Akademi. Namun, siapa yang menyangka bahwa Zuan sebenarnya lebih ahli daripada Yang Wei di bidang aritmatika? Pada akhirnya, Yang Wei malah dikeluarkan. Petik 2. Apa, mengapa orang ini bisa melakukan segalanya? Si Kun tercengang. Laporan yang dia terima sejauh ini semuanya mencerminkan Zuan sebagai orang yang tidak berguna, tetapi kenyataannya menggambarkannya dengan gambaran yang berbeda. Yah, Aku bisa memikirkan satu hal bahwa orang itu tidak kompeten. Wajah Snow memerah, tapi dia tidak berniat memberitahu Sikun tentang hal itu. Bab 97, Realisasi. Saya mulai tertarik pada orang ini setelah mendengar apa yang Anda katakan. Aku akan pergi ke Akademi besok untuk mengujinya sendiri. Sikun menatap ke arah Akademi saat dia berbicara dengan nada percaya diri dan tenang, seolah-olah dia hanya akan menyelesaikan masalah sepele. Salju menundukkan kepalanya karena malu. Karena ketidakmampuanku? Tuan Muda harus bergerak secara pribadi. Tuan Muda Sang masih menungguku di luar. Aku akan mengunjunginya. Sikun berdiri dan menuju ambang pintu, tetapi sebelum berjalan keluar, dia tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia berbalik dan bertanya pada Mei Chao Feng, siapa nama bawahan Anda yang kehilangan 7.500.000 tael perak? Plum Blossom Seven, jawab Mei Chao Feng ketakutan. Sikun mengangguk dalam diam sejenak sebelum berkomentar dengan tenang, tidak ada gunanya menyimpan hal-hal yang tidak berguna di sisimu. Potong dia dan beri dia makan pada anjing. Petik dua. Ye ya. Mei Chao Feng merasakan hawa dingin di hatinya. Dia tahu bahwa Sikun secara tidak langsung mengiriminya peringatan melalui kata-kata itu. Dia merasa agak marah tentang ini. Dia seharusnya menjadi raja dunia bawah kota Bright Moon, pembangkit tenaga listrik yang memiliki otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Kapan dia pernah diancam oleh anak muda seperti ini sebelumnya? Namun, sama tidak senangnya dengan Mei Chao Feng. Begitu dia melihat lelaki tua yang telah mengikuti Sikun berkeliling, semua ketidaksenangannya segera terkikis. Sikun bukanlah ancaman baginya; pihak lain bahkan tidak mungkin menjadi tandingannya. Tetapi lelaki tua itu, di sisi lain, jauh lebih kuat darinya. Sepertinya klan Si adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Bahkan penjaga mereka memiliki kekuatan sebanyak ini. Mei Chao Feng tiba-tiba merasakan keputusasaan. Sepertinya orang-orang dari dunia pugilistik seperti dia ditakdirkan untuk dipimpin oleh hidung oleh klan terkemuka. Di ruang tunggu, di luar, Sang Kian menjadi tidak sabar karena semua penantian. Namun, begitu dia melihat Sikun berjalan mendekat, dia memasang wajah tersenyum untuk menyambutnya. "Tuan Muda, sudah lama sekali. Kamu masih terlihat ramah seperti dulu." Petik dua. kemerahan di wajah Sikun juga telah digantikan oleh senyuman hangat. "Sudah lama sejak kita berpisah di ibu kota, tapi kamu masih terlihat menakjubkan seperti biasanya." keduanya saling kenal. Setelah berbahasa basi, si Kun akhirnya sampai pada topik yang sedang dibahas, bolehkah saya bertanya apa maksud ayahmu? Dia belum bergerak meskipun telah pindah ke lincuan komanderi. Aku agak bingung apa yang akan dia lakukan. Petik 2. Sang Kian tersenyum sebagai jawaban. Ayah saya telah menyiapkan beberapa barang selama periode waktu ini. Dia mengatakan bahwa jika Tuan Muda Si ingin bergerak, Anda dapat melanjutkannya dulu. Rencana kami tidak akan mengganggu satu sama lain. Petik 2. Aku pernah mendengar bahwa Gubernur Sang Hong selalu membuat rencana dengan benar sebelum bergerak, tapi sepertinya memang begitu. Namun, dalam benaknya, Si Kun mencibir dengan dingin. Dia hanya mencoba mendorong saya ke depan sehingga saya bisa menanggung beban dampaknya. Anda akan membuat saya terlihat seperti saya tidak bisa berurusan dengan kelancu sehingga Anda bisa keluar di saat-saat terakhir untuk membersihkan kekacauan. Kakak si terlalu sopan. Ayahku hanya khawatir dia akan mempengaruhi rencanamu untuk menaklukkan nona pertama cu jika dia mengambil langkah sebelumnya. Jika Anda berhasil membawa nona pertama Chu ke pihak Anda, itu akan menyelamatkan kami dari banyak masalah. Petik 2. Kata-kata Sang Hong sopan, tapi hatinya dipenuhi rasa iri. Tidak ada pria yang tidak tertarik pada cucu Yan setelah menyaksikan penampilannya yang menggerahkan. Hanya saja sementara ayahnya telah naik pangkat, fondasi klan Sang masih goyah saat ini. Dalam hal akumulasi, mereka tidak sebanding dengan klan Mapan dengan sejarah berabad-abad di belakang mereka. Belum lagi, bahkan ada orang seperti Si Kun yang mengejarnya. Sang Hong tahu bahwa tidak mungkin dia memiliki kesempatan sama sekali. Jadi, dia hanya bisa puas dengan klan Zeng. Untung Zeng dan juga cantik, hanya saja kultivasinya dan kedudukannya sedikit kurang. Meski demikian, ia tetap puas memiliki wanita seperti istrinya itu. Memikirkan Zeng dan mengingatkannya pada rencana jebakan madu yang telah dipercayakannya untuk dilakukan beberapa waktu lalu. Dia telah memeriksa dengannya untuk melihat bagaimana perkembangannya, tetapi sepertinya dia belum berhasil. Yang sedang berkata, mengutip kata-katanya, semuanya berjalan sesuai rencana. Huff, kuharap dia tidak dimanfaatkan oleh Zuan itu. Dia berpikir tentang bagaimana Zeng dan bahkan tidak mengizinkannya untuk memegang tangannya, dan itu meredakan kekhawatirannya dengan adil. Tidak mungkin dia akan membiarkan sampah itu mendekatinya. Sementara itu, Si Kun jelas senang dengan sanjungan Sang Hong. Hahaha, saya yakin semuanya akan berjalan baik dengan kata-kata berkat dari Broter Sang. Setelah saya berhasil merebut hati nona pertama Chu, saya akan memastikan untuk mengirimi Anda undangan pernikahan, dan kita akan minum-minum bersama. Petik 2. Hah, kamu hanya ingin mengoleskannya di wajahku, iya. Sang Kian mencibir di benaknya, tapi di permukaan, dia mempertahankan wajah ramah saat dia pergi bersama Sikun, kami semua bekerja untuk keluarga kerajaan. Izinkan saya untuk bersulang untuk saudara si dengan secangkir teh ini sebagai pengganti anggur. Untuk kesuksesan kami, petik 2. Tentu, Tentu saja, untuk kesuksesan kami, Sikun mengangkat cangkir tehnya juga dan menenggelamkannya dengan milik Sangkian. Namun, dia juga memiliki pemikiran lain dalam pikirannya. "Anda pasti tahu bagaimana mengucapkan kata-kata Anda dengan baik untuk keluarga kerajaan. Iya, sebenarnya Klan Sang adalah ajudan Kaisar, sedangkan Klan Si berada di faksi permaisuri. Di permukaan, sepertinya pasangan kerajaan itu berhubungan baik satu sama lain, tetapi itu hanya karena mereka memiliki musuh bersama saat ini, Rajaki." Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Secara alami, mereka tidak bisa terlalu mempercayai satu sama lain. Sang kian juga memiliki pemikiran yang sama dalam pikirannya. Keesokan paginya, Zuan jauh lebih tenang setelah memiliki waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan semuanya. Di dunia kultivasi ini, di mana kekuatan menentukan hampir segalanya, dia harus memprioritaskan kekuatan di atas harga dirinya. Dunia ini tidak terlalu baik padanya setelah melalui banyak situasi berbahaya dia lebih suka mendapatkan cara lain untuk memastikan keselamatannya daripada dengan keras kepala mencengkeram harga dirinya karena mempraktikkan sesuatu yang akan dilakukan seorang Kasim. Maksud saya, meskipun kedengarannya buruk bahwa saya mempelajari buku pedoman bunga matahari, bukan berarti orang-orang di dunia ini telah menonton pengembara yang bangga dan tersenyum. Apa yang harus saya takuti? Satu. Selain itu, dia memang membutuhkan sunflower pantasem, Baik itu untuk turnamen klan besok atau memasuki ruang bawah tanah untuk membuka segel, suan kecil. Dengan pemikiran seperti itu, dia mulai mempelajari Sunflower Pantasem sekali lagi, memastikan untuk mencatat setiap jalur ki. Setelah sarapan, Chu Huan Zhao mengetuk kediamannya untuk pergi ke akademi bersama. Zuan pada awalnya cukup menolak gagasan untuk pergi ke akademi, tetapi dengan kakak ipar yang begitu cantik yang menemaninya, gagasan itu tidak lagi mengganggu baginya. Namun, Hari ini sedikit berbeda karena cucu Yan, untuk pertama kalinya selamanya, pergi ke akademi juga. Zuan merasa tidak adil bagaimana persepsi antara dia dan cucu Yan sangat berbeda. Dia sudah lama tidak ke akademi, tetapi semua orang masih memperlakukannya seperti siswa teladan. Di sisi lain, jika dia membolos sekolah selama satu hari, orang lain akan menganggapnya sebagai anak nakal yang tidak punya harapan. Karena penampilan cucu Yan yang menarik, dia biasanya berkeliling dengan kereta. Dengan cara ini tidak akan menyebabkan kemacetan yang tidak perlu di jalan. Duduk di bantal empuk di gerbong dan mencium aroma samar yang tertinggal di udara, Zuan tidak bisa membantu tetapi mengingat pertama kali dia naik gerbong ini ketika dia baru saja tiba di dunia. Banyak hal telah terjadi sejak itu. "Sayang, apa kamu masih punya berita tentang Snow?" tanya Zuan. Kata Sayang, meninggalkan cucuannya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, seperti biasa. Dia telah mencoba memperbaikinya beberapa kali sekarang tetapi dia hanya menolak untuk mengalah pada ini namun harus diakui dia mulai terbiasa juga jadi dia akhirnya membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan saya belum menemukannya seolah-olah dia menghilang begitu saja mengapa apakah kamu merindukannya petik 2 aku merindukannya zuan hampir melompat berdiri karena ketidakpercayaannya wanita itu mencoba membunuhku berkali-kali apakah saya terlihat seperti masokis bagi Anda kenapa aku merindukannya petik 2 ngomong ngomong kamu menyebutkan bahwa ini bukan pertama kalinya dia mencoba membunuhmu. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Tanya Cucu Yan. Zuan memutar matanya. Bagaimana saya tahu siapa yang mencoba membunuh saya di sini? Dia pelayan pribadimu. Bagaimana jika Anda memiliki mainan anak laki-laki di luar dan ingin membunuh saya sehingga Anda bisa berkumpul dengannya? Petik 2. Pipi Cucu Yan memerah. Apa yang kamu maksud dengan mainan anak laki-laki? Kamu benar-benar harus belajar menjaga mulutmu tetap terkendali. Petik 2. Kakak Ipar, Kau sungguh menyedihkan. Anda pasti sangat khawatir selama periode waktu ini. Kicauan Huan Zhao Zuan merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Dia melotot ke arah cucu yang saat dia berkata, "Lihat, kakak iparku yang paling peduli padaku." Pada akhirnya, kamu harus belajar lebih banyak dari teladannya. Petik dua anehnya, Huan Zhao terhibur dengan ucapan itu. Kembali ke rumah, orang tuanya selalu mengatakan kepadanya bahwa dia harus belajar dari kakak perempuannya. Tetapi untuk pertama kalinya, seseorang malah menyuruh kakak perempuannya untuk belajar darinya. Rasanya tidak buruk mendengarkan kata-kata itu. Cucuyan, di sisi lain, mengabaikan kata-katanya dan berkata, "Jangan ragu untuk memberitahuku apa saja mulai sekarang dan seterusnya. Kami adalah keluarga sekarang, meskipun." Petik 2. Dia dengan ragu-ragu melirik adik perempuannya sebelum akhirnya memutuskan untuk tidak mengatakannya. Petik 2. "Bagaimanapun, aku akan memastikan untuk melindungimu dengan baik." jadi kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mata Zuan berbinar, itu sempurna. Jika ada yang berani menggangguku mulai sekarang, aku pasti akan memanggilmu sehingga kamu bisa menundukkan kepala mereka ke tanah. Petik 2. Cu Cuyan. Aku tidak mengatakan ini hanya agar kamu bisa main-main. Aku tahu, aku tahu gelombang, Zuan tertawa. Saya harus mengatakan meskipun, klan Chu Anda tidak sekuat yang saya kira. Meskipun menjadi klan bangsawan, ia bahkan tidak bisa berurusan dengan sekte dunia bawah belakang. Heck, Anda bahkan tidak bisa menemukan pelayan biasa juga. Saya benar-benar berpikir Anda semua harus mengerjakannya. Petik dua. menuju itu, cucu yang menjawab, "Kamu juga anggota klan Chu sekarang. Ada beberapa hal yang harus saya sampaikan kepada Anda, meskipun kami adalah klan bangsawan. Situasi kami tidak semerah yang terlihat dari luar. Agar lebih langsung, kami saat ini terjebak di tengah pertempuran memperebutkan tahta." Menurut janji yang dibuat oleh kaisar sebelumnya. Mahkota harus diteruskan ke Rajaki, tapi Yang Mulia malah ingin memberikan posisi itu kepada putranya sendiri, putra Mahkota saat ini. Dalam keadaan normal, para pejabat lebih cenderung untuk menghormati keputusan Yang Mulia, meskipun dengan enggan karena dia satu-satunya kultivator panggung erti "mortal" saat ini. Namun, masalahnya adalah putra Mahkota itu jauh kurang berbakat, dia jauh dari menandingi Rajaki. Sudah banyak pejabat dan klan yang tidak senang dengan Yang Mulia karena mengingkari janji saat itu, dan ketidakcukupan putra mahkota semakin memperdalam ketidaksetujuan mereka. Raja Ki memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumpulkan para pejabat ini ke sisinya, menghasilkan dua faksi utama di Istana Kerajaan. Sekuat Yang Mulia, dia sudah tua. Pada saat yang sama, putra mahkota tidak kompeten dan tidak dapat mempertahankan miliknya juga. Karena itu, kedua faksi tersebut sama-sama cocok satu sama lain. Untuk mematahkan ikatan, Kedua aksi tersebut mencoba yang terbaik untuk memenangkan semua klan terkemuka di seluruh negeri. Klancu kami mengatur perdagangan garam dan senjata di kota Bright Moon, yang menjadikan kami target utama untuk kedua faksi. Namun, klancu kami tidak ingin terlibat dalam hal ini. Itulah mengapa kami menolak untuk memihak salah satu faksi. Tindakan kami, pada gilirannya, membuat frustrasi kedua faksi secara bersamaan. Yang Mulia khawatir kami akan memilih berpihak pada Rajaki, Ki, jadi dia menunjuk wakil Menteri Keuangan, Sang Hong, sebagai Gubernur Komando lincuan Pertama-tama, Sang Hong mengatur perdagangan garam dan senjata. Jadi tindakan ini bisa dikatakan sebagai langkah yang diarahkan ke kelancu kita. Saat ini, Raja Ki tampaknya berniat untuk menonton dari pinggir lapangan. Sepertinya dia menunggu kita lelah karena berurusan dengan Sang Hong dan yang lainnya sebelum berperan sebagai orang baik dan membujuk kita untuk bergabung dengan fraksinya. Ngomong-ngomong, penguasa kota-kota Bright Moon adalah anggota faksi Rajaki. Anda seharusnya merasakannya kembali di kasino juga. Petik 2. Zuan akhirnya memahami semua komplikasi yang terlibat di sini. Itu menjelaskan mengapa tidak ada yang menyukaiku sejak aku menjadi menantu klan Chu yang direkrut, dengan beberapa bahkan secara terbuka datang setelah hidupku. Saya pikir mereka mungkin mendambakan kecantikan cucu Yan, tetapi sepertinya itu adalah seluruh klan Chu yang mereka incar. Bab 98, Janji Karena itu, Lancu, kita harus melangkah dengan hati-hati. Saat ini, kita tidak boleh menunjukkan celah bagi musuh untuk menyerang, kata cucu Yan dengan cemas. Dia juga tahu bahwa tidak ada cara untuk terus melawan skema yang ditujukan kepada mereka. Hanya masalah waktu sebelum mereka menjadi ceroboh dan menyerah, namun tidak ada pilihan lain di sini. Mereka hanya bisa bertahan. Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Saya tidak mengerti, mengapa Anda bersikeras mengambil posisi netral?" Bukankah lebih baik memilih faksi untuk disandingkan? Paling tidak, Anda tidak akan berakhir dalam posisi sulit seperti yang Anda saat ini. Petik, 2. cucu Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Masalah utama di sini adalah bahwa kedua faksi sama-sama cocok saat ini, jadi tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang akan tertawa terakhir. Jika kita memilih faksi yang salah untuk diajak bekerja sama, kelancu kita akan berada dalam kesulitan." Posisi netral mungkin menempatkan kita pada posisi yang sulit di awal, tetapi selama kita bekerja keras hingga akhir pertempuran, semuanya akan berakhir. Faksi manapun yang menang akan membutuhkan waktu untuk pulih, jadi mereka akan rela merangkul kekuatan yang tidak bermusuhan. Setidaknya, ini akan memastikan kelangsungan hidup klan Chu kita. Petik 2. Zuan tercengang. Mereka yang berkecimpung dalam politik memang luar biasa. Bahkan seseorang yang sejujur Chu Zhongtian sedang memikirkan beberapa langkah ke depan di sini. Ya, saya harus lebih berhati-hati. Mereka semua adalah rubah tua yang licik. Hem, bukankah Pei Mianman menyelinap ke kelancu untuk mencuri beberapa catatan akuntansi beberapa waktu yang lalu? Aku ingin tahu dari faksi mana dia. Saat itulah kereta tiba-tiba berhenti. Keributan terdengar di depan, dengan cemberut cucu yang mengetuk dinding kereta dan bertanya, "Apa yang terjadi di luar?" Seorang penjaga kelancu dengan cepat menjawab, "Nona pertama, sepertinya tuan muda keenam dari klan Si Ada di sini." Banyak orang memenuhi jalan untuk melemparkan bunga dan buah ke dalam gerbongnya. Jadi, jalannya agak macet sekarang. Petik 2. Zuan bingung, "Apakah dia terlihat seperti kera atau semacamnya? Mengapa begitu banyak orang berkumpul di sini untuk melihatnya, bahkan melemparkan buah-buahan ke gerbongnya?" Petik 2. Kata-kata itu membuat cucu Yan tersenyum geli. Itu adalah Chu Huan Zhao yang menjelaskan situasinya kepadanya, "Kakak ipar yang konyol. Pernahkah kamu mendengar tentang Sikun dari Klan Si?" Petik 2. Apakah dia sangat terkenal?" Zuan bertanya. "Tidak ada yang pernah berkumpul untuk memberiku bunga, meskipun aku juga seorang tokoh terkenal di Kota Bright Moon. Bahkan Huan Zhao merasa sulit untuk menelan kata-kata itu. Dia memutar matanya dan berkata, 'Milikmu lebih terkenal daripada ketenaran. Reputasinya jauh lebih baik dari Anda. Tuan muda, keenam dari klan Si dikenal karena ketampanannya. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang menyambut kereta dengan buah-buahan dan bunga?' Petik, 'Dua, enggak, Zuan bingung apa-apaan itu.' Jadi, Chu Huan Zhao memulai sebuah cerita panjang. Dikatakan bahwa Tuan Muda keenam dari Klan Si memiliki penampilan yang cantik dan sikap yang anggun. Di tahun-tahun awalnya, setiap kali dia berkeliling di jalan-jalan ibu kota, bahkan wanita tua akan menemukan diri mereka tergila-gila dengannya dan melemparkan buah-buahan ke gerbongnya, mengisinya. Setelah mendengar ceritanya, Tuan Muda lain juga meniru teladan Sikun dan mengemudikan keretanya, juga hanya agar para wanita ibu kota mengisi gerbongnya dengan ludah. Itu seharusnya memberi gambaran tentang betapa tampannya Sikun. Kupikir ceritanya hanya rumor, tapi sepertinya itu nyata. Petik 2. Apakah itu benar-benar dibesar-besarkan? Ekspresi bersemangat di wajah Chu Huan Zhao membuat Su An tidak senang. Saya tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Aku harus keluar untuk melihat betapa gagahnya pria itu. Chu Huan Zhao berdiri dan bersiap untuk turun dari gerbong, hanya untuk dihentikan oleh kakak perempuannya. Cucuyan berkata dengan tenang, klan milik faksi permaisuri. Yang terbaik bagimu untuk tidak berhubungan dengannya. Petik 2. Zuan mengangguk dengan tegas setuju dengan pernyataan Cucu Yan. Dia melotot ke arah Chu Huan Zhao dan berkata, sepertinya orang tuamu selalu mengomel padamu. Kapan Anda akan belajar menjadi lebih dewasa seperti kakak perempuan Anda? Petik 2. Kecewa, Chu Huan Zhao kembali duduk di kursinya. Dia menderu dengan cemberut, kakak ipar, kamu hanya cemburu. Zuan menegakkan postur tubuhnya dan berkata, tidak peduli seberapa tampannya dia, mungkinkah dia lebih tampan dariku? Seharusnya cukup bagimu untuk melihatku," petik 2. Kata-kata itu membuat wajah Chu Huan Zhao menjadi merah. Dia memalingkan muka dan bergumam, tak tahu malu gelombang. Saat itulah suara lembut tiba-tiba terdengar dari luar. "Apakah di dalam Nonachu? Sikun dari ibu kota ingin bertemu denganmu." petik 2. Seruan melamun segera terdengar di luar. "Wah, gelombang seandainya tuan muda si mengajakku kencan seperti ini." Tes, kamu harus melihat ke cermin. Apakah Anda pikir Anda layak?" petik 2. Seolah-olah kau sendiri cantik. Berhenti berdebat. Tak satu pun dari kalian yang bisa bersaing dengan nona pertama Chu dalam hal penampilan. Petik 2. Cih, tidak peduli betapa cantiknya dia, itu tidak mengubah fakta bahwa dia sudah menikah. Aku telah melindungi kesuciannya dengan baik demi Tuan Muda Si. Petik 2. Diskusi yang datang dari segala penjuru memancing keingin tahuan Suan. Dia membuka tirai gerbong sedikit dan melihat beberapa wanita pingsan di tempat. Ha, saya pikir saya akan bisa melihat beberapa wanita cantik di luar sana. Ternyata mereka semua hanyalah wanita tua. Mereka bahkan tidak cocok dengan istriku. Sepertinya Tuan Muda Si tidak terlihat ramah seperti rumor yang beredar. Dengan pemikiran seperti itu, Zuan mengalihkan pandangannya ke depan, dan dia melihat sesuatu yang hampir membuat matanya buta. Itu adalah pria yang sopan dengan penampilan yang begitu gagah, sehingga orang mungkin bisa menyanyikan pujian untuknya selama satu jam berturut-turut. Sangat tampan. Bahkan Zuan tidak punya pilihan selain mengakui ini. Dari segi penampilan, pihak lain hampir cocok untuknya. Namun, wanita tidak memiliki kemampuan untuk secara akurat mengukur seberapa tampan seorang pria, jadi dia dengan cemas mengalihkan pandangannya kembali ke kereta untuk melihat cucu. Yan. Tanpa diduga, cucu yang tampak sangat tenang hampir tidak bereaksi sama sekali. Dia menjawab dengan tenang, "Maafkan saya, tapi tidak nyaman bagi wanita yang sudah menikah seperti saya untuk bertemu dengan pria lain secara pribadi. Saya mohon maaf." Tuan Mudasi. Petik 2. Setelah mengucapkan bagiannya, dia memberi isyarat kepada pelatih untuk berangkat. Zuan sangat senang mendengar kata-kata itu sehingga dia tergoda untuk bergegas maju dan memeluk istrinya erat-erat. Selama ini, dia berpikir bahwa istrinya memperlakukannya dengan sangat dingin karena dia meremehkannya, tetapi ternyata dia tidak memihak kepada semua orang. Bahkan, bisa dikatakan dia memperlakukan saya dengan cukup baik. Sementara itu, di jalanan, Sikun memandangi gerbong yang berangkat dengan sedikit amarah di wajahnya yang cantik. Tangan yang tersembunyi di balik lengan bajunya mengepal erat. Cucuyan, tunggu saja. Anda akan segera menjadi milik saya. Kulitnya yang mengerikan tidak bisa lepas dari perhatian para penggemar di sekitarnya. Wanita-wanita itu terus bergosip di antara mereka sekali lagi. Wanita cu itu benar-benar kurang ajar. Beraninya dia menghina tuan muda kita sih seperti ini. Petik 2. Kamu bisa melakukannya jika kamu juga cukup cantik. Huff. Aku tidak akan meremehkan tuan muda kita sih tidak peduli betapa cantiknya aku." Petik 2. "Memang, mengapa dia mengudara? Pada akhirnya, dia tetap menikah dengan seorang suami yang tidak berguna. Saya mungkin tidak bisa memenangkannya dalam diri orang lain, tapi paling tidak, saya akan menemukan seorang suami yang lebih unggul dari dia." Petik 2. "Tentu saja, ada beberapa yang dengan lemah lembut menunjukkan, tuan muda si memiliki pandangan yang menakutkan di matanya beberapa saat sebelumnya. Sayangnya, Kata-kata perselisihan seperti itu dengan cepat ditenggelamkan oleh penggemar lainnya. "Apa yang Anda tahu? Itulah yang kami sebut pesona jahat. Itu adalah watak unik yang hanya dimiliki tuan muda si kita." Petik 2. Di dalam gerbong, cucuyan mulai merasa tidak nyaman di bawah tatapan tajam Zuan. Dia tidak bisa membantu tetapi bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Zuan menjawab sambil tersenyum, "Aku melihatmu, sayang. Saya pikir saya semakin dekat dan menyayangi Anda." Petik 2. Chu Huan Zhao tidak tahan dengan suasana ini. Hei hei hei, ada seorang anak di sini. Tolong kendalikan dirimu, oke. Okay. Petik 2. Zuan tidak bisa berkata-kata. Maksudku, memang benar kau masih muda, tapi menyebut dirimu anak-anak sepertinya sudah keterlaluan, bukan? Jangan salah paham. Aku tidak menolak tuan muda dari klan si untukmu. Saya hanya tidak ingin terlibat dengan klan si. jawab Cucu Yan. Itu tidak mengurangi kegembiraan Zuan. Apapun alasannya, saya cukup senang Anda menolaknya. Cucu Yan sedikit tertahan. Dia merasa maksudnya tidak sampai ke Zuan dengan benar. Setelah beberapa saat merenung, dia memutuskan untuk mengungkapkannya dengan lebih jelas, "Meskipun saya mengidentifikasi diri saya sebagai istri Anda di luar, kami berdua tahu apa yang terjadi dalam pernikahan kami. Tidak mungkin bagi saya untuk memenuhi tanggung jawab saya sebagai istri Anda. Jadi, saya harap Anda tidak terlalu terlibat dalam hubungan ini agar Anda tidak terluka di masa depan." Petik 2 Chu Huan Zao merasa sangat kasihan pada Zuan ketika dia mendengar kata-kata itu. Meskipun ada banyak spekulasi mengenai hal ini terjadi di sekitar Chu Istet, itu benar-benar berbeda mendengarnya keluar dari mulut kakak perempuannya. Kakak iparku pasti sangat tertekan mendengar kata-kata itu. Tak disangka, hal itu tetap tidak menyurutkan kegembiraan Zuan. Aku tahu. Namun, apakah aku menyukaimu atau tidak adalah urusanku sendiri? Ini tidak ada hubungannya dengan apakah Anda menyukai saya atau tidak. Selain itu, siapa yang tahu? Kamu mungkin saja jatuh cinta padaku di masa depan. Petik 2. cucu yang menggelengkan kepalanya tanpa sedikit pun keraguan itu tidak mungkin. Zuan mengangkat bahu dengan santai, tidak memikirkannya karena kamu sudah memadamkannya seperti itu. Kupikir aku harus mengklarifikasi masalah lain juga. Jika Anda tidak berniat untuk memenuhi tanggung jawab Anda sebagai istri saya, apakah Anda keberatan jika saya mencari wanita lain? Petik dua, cuhuan, Zhao masih berduka untuk Zuan beberapa saat yang lalu ketika dia tiba-tiba mendengar pertanyaan ini. Matanya langsung membelalak kaget. Anda saudara ipar yang mengerikan. Kakak perempuanku akan memberimu pelajaran untuk berani selingkuh. Cucu Yan juga sama terkejutnya. Dia tidak menyangka akan mendengar pertanyaan seperti itu dari Zuan, tapi dia masih menjawab dengan tenang, aku tidak keberatan. Hanya saja kamu, petik dua. Tatapannya perlahan menelusuri ke bawah ke selangkangan Zuan. Karena adik perempuannya ada di dalam gerbong juga, dia memilih untuk tidak mengatakannya dengan keras. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Aku harusnya bisa pulih tepat waktu. Zuan menepuk dadanya dengan bangga. Bukan karena dia percaya diri dalam menemukan Evanescent Lotus, tapi kekurangannya tidak menghalangi dia untuk tampil kuat di depan cucuyan. Cucuyan juga memilih untuk tidak mengatakan apapun tentang itu. Dia berpikir bahwa dia mencoba untuk mengalihkan pandangannya dari kenyataan yang kejam. Di sisi lain, rahang bawah Chu Huan Zhao mengendur. Apa yang sedang terjadi di sini? Seolah-olah itu konyol bagi kakak ipar saya untuk bertanya kepada kakak perempuan saya, apakah dia bisa selingkuh. Kakak perempuan saya tidak marah sama sekali, dan bahkan mengatakan bahwa dia baik-baik saja dengan itu. Kakak Anda pasti tidak menyadari bahwa kakak ipar saya jauh lebih luar biasa dari yang Anda tahu. Jika Anda melepaskan cengkeraman Anda padanya, semua Vixens di luar sana pasti akan merebutnya dari tangan Anda. Tidak, ini tidak akan berhasil. Aku perlu membantu kakak perempuanku mengendalikannya. Dengan pemikiran berbeda di benak trio di dalam gerbong, mereka segera tiba di akademi. Akademi memiliki aturan di mana siswa tidak bisa naik kereta mereka ke akademi, jadi mereka turun di pintu masuk. Penampilan cucuyan segera menimbulkan keributan di sekitarnya, dengan banyak yang berterima kasih kepada surga di atas karena memungkinkan mereka untuk melihat keindahan teratas dari peringkat sayang yang sulit dipahami ini. Namun, saat kerumunan melihat Xuan turun dari gerbong yang sama juga, mereka tiba-tiba merasakan ledakan rasa iri yang sangat besar. Mereka diingatkan akan fakta bahwa dewi mereka sudah menikah dengan orang yang tidak berguna dan suasana hati mereka segera rusak. Kebetulan sekali, saya tidak berharap untuk bertemu Nona Pertama Chu di sini juga, sebuah suara yang akrab terdengar. Zuan berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat Sikun berdiri tidak terlalu jauh. Yang terakhir memiliki senyum gagah di wajahnya, tetapi menurut Zuan, itu hanya terlihat menjengkelkan. Babak 99 gram. Wah, tampan sekali. Apakah dia tuan muda keenam dari klan Si yang terkenal? Tidak heran mengapa wanita suka memberinya makanan. Lihat saja penampilannya yang gagah. Bahkan aku mau tidak mau ingin menyayanginya. Petik 2. Apakah begitu? Dia tidak terlihat setampan rumor yang beredar. Maksudku, bahkan tuan muda Si dari akademi kita tidak kalah dengan dia. Petik 2. Huff, jangan bicara tentang pria sampah itu. Bagaimana itu bisa ditempatkan di tempat yang sama dengan tuan muda Si? Petik 2. Sekelompok siswa perempuan yang lewat mulai pingsan di atas Sikun. Heh, wanita, kata Zuan dengan mencemooh. Sikun ditemani oleh beberapa orang saat ini. Kebanyakan dari mereka adalah wajah-wajah yang tidak dikenal Zuan, tetapi beberapa dari mereka kebetulan adalah orang-orang yang dia kenal, seperti Yuan Wendong dan Ye Chenliang. Yuan Wendong selalu membawa dirinya sendiri seolah-olah dia adalah raja dunia atau semacamnya. Namun kesombongannya yang biasa tidak terlihat saat ini. Dia mengikuti Sikun dengan senyuman di wajahnya, terlihat sangat putus asa untuk menyukai yang terakhir. Ye Chen Liang bahkan lebih buruk. Sikapnya bisa secara efektif dijelaskan dengan kata, menjilat Dunia adalah tempat yang pragmatis, iya. Setelah melihat banyak hal seperti ini di dunia sebelumnya, Zuan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Chu Zhao juga melirik Sikun sebelum bergumam pelan, Kupikir dia akan sangat tampan, tapi dia terlihat tidak jauh berbeda dari kakak iparku. Wajah Zuan menjadi gelap. Apakah dia mencoba memuji atau menghina saya? Sikun mulai berjalan ke arah mereka dengan senyuman melucuti senjata, yang ironisnya hanya membuat Cucu Yan mengerutkan kening. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi dia dengan cepat menyela, Nona pertama cuma memanggilku, lelaki lain di jalan, tapi sekarang kita berada di akademi, aku harus dianggap sebagai teman sekelasmu. Juga kan, aku seharusnya tidak hanya menjadi pria lain lagi sekarang. Petik 2. Sikap sopan Sikun membuat Cucu Yan tidak punya ruang untuk menolaknya. Dia menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, "Ya, saya mengerti." Melihat peri berjubah putih di depannya, Sikun terpesona. Ada banyak wanita cantik yang secara aktif menawarkan diri kepadanya, beberapa bahkan berasal dari latar belakang yang menonjol, tetapi tidak ada yang bisa menandingi Cucuyan. Penampilannya yang menggerakkan dan wataknya yang luhur memberinya suasana yang sangat halus, seolah-olah seorang dewi dari surga. "Aku harus mendapatkannya." Keinginan Sikun semakin kuat setiap saat. Dia memasang senyum tanpa celah yang menggelitik hati para siswi di sekitarnya dan berkata, Nona Chu, ini sebenarnya bukan pertemuan pertama kita. Oh, cucu yang terkejut mendengarnya. Maafkan ketidaktahuanku, tapi aku tidak ingat pernah bertemu denganmu dimanapun. Sekitar tujuh tahun lalu, di ibu kota, saya mendapat kehormatan untuk melihat sekilas wajah Anda di seberang kolam selama pertemuan. Kata-kata tidak bisa menggambarkan betapa terpesona saya. Sayang sekali Anda sudah pergi saat saya tiba. Sungguh penyesalan yang berlama-lama di hati saya sejak saat itu. Saya telah mencoba untuk menemukan keberadaan peri yang saya lihat selama bertahun-tahun, tetapi tidak berhasil. Sepertinya surga akhirnya mengasihani saya untuk melimpahkan kepada saya takdir untuk bertemu dengan Anda sekali lagi." Petik 2. "Wah, saya tidak pernah berpikir bahwa tuan muda si akan menjadi pria yang begitu berbakti." Petik 2. "Jika dia mengucapkan kata-kata itu kepadaku, kurasa aku akan pingsan karena kebahagiaan." Ia gelombang kupikir pria dengan ketampanan itu semua adalah perayu, sama seperti Xie si Xiu, tapi siapa sangka dia akan tetap setia pada perasaannya. Zuan merasakan api amarah yang membara tumbuh di dalam hatinya. Bimbo cinta ini, mengapa mereka begitu bersemangat mendengar beberapa kata? Pada tingkat ini, bahkan jika dia buang air di depan Anda semua, Anda masih akan menemukan cara untuk memujinya. Sepanjang durasi ini, Si Kun telah mengabaikan kehadirannya untuk mencurahkan kata-kata kasih sayang kepada istrinya. Tanpa ragu, tidak ada orang di dunia ini yang bisa mentolerir ini. Zuan berjalan tepat di depan cucu Yan dan berkata, "Brother Sitkun, saya yakin ada yang salah dengan perkataan Anda." "Sialan Kun." Wajah Sikun segera menjadi gelap karena marah. "Siapa yang kau panggil Sitkun? Itu Sikun." Petik 2. "Kamu berhasil menguasai Sikun untuk plus 315 rage." "Baiklah, baiklah, saudara Sitkun." Zuan mengabaikan kata-kata Sikun dengan acuh tak acuh. Berdasarkan apa yang baru saja saya dengar dari Anda, pada dasarnya, setelah melihatnya sekilas beberapa tahun yang lalu, Anda memutuskan untuk memburunya seperti penguntit. Jika demikian, dapatkah Anda benar-benar menyebut pertemuan ini sebagai pekerjaan takdir? Petik 2. Kamu siapa? Mengapa saya harus menjawab pertanyaan Anda? Sikun mendengus dengan dingin. Tak perlu dikatakan bahwa dia tahu siapa Zuan itu. Namun, mengingat posisinya, cara terbaik untuk menghadapi Zuan adalah dengan mengabaikan kehadirannya. Ah, kamu tidak tahu siapa aku. Saya kira ada kebutuhan untuk perkenalan formal. Zuan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Cucuyan. Aku adalah suami dari Dewi yang kau impikan siang dan malam. Anda menghabiskan waktu Anda berfantasi tentang dia, tetapi saya terhindar dari upaya harus mengandalkan imajinasi saya. Kami berdua berbagi tempat tidur. Apakah itu cukup untuk perkenalan? Petik 2. Setelah tangannya tiba-tiba meraih, sentakan ke seluruh tubuh Cucuyan dia secara naluriah ingin menarik tangannya dari genggaman Zuan, tetapi dia tahu bahwa melakukan itu akan mempermalukannya di depan kerumunan mereka sebelumnya. Selain itu, tujuan utamanya menikahi Zuan adalah untuk memutuskan keluarga kerajaan dan pemikiran Rajaki tentang pernikahan politik dengan kelancu. Jika dia menunjukkan bahwa mereka berdua tidak dekat satu sama lain pada saat ini, semua usahanya akan sia-sia. Dengan pertimbangan seperti itu, dia hanya bisa diam-diam mengizinkannya untuk memegang tangannya. Zuan sepertinya juga telah memprediksi ini. Dan itulah mengapa dia berani melakukannya sejak awal. Hanya saja, cucu yang tidak menyangka kata-kata Zuan begitu berbisa. Istilah kasar yang dia gunakan membuat telinganya memerah, meskipun kepribadiannya dingin. Apakah dia memanfaatkan saya karena dia tahu bahwa saya tidak akan membantahnya? Maklum, keributan besar terjadi di tengah-tengah penonton. Mereka tahu bahwa cucu Yan dan Zuan telah menikah tetapi mereka menghibur diri dengan berpikir bahwa dia memiliki niat lain untuk menikahi orang yang tidak berguna dan bahwa kecil kemungkinan dia akan membiarkan dia mengambil keuntungan darinya. Mungkin, mereka mungkin belum menyegel malam pernikahan mereka. Namun, kata-kata Zuan telah menghancurkan semua fantasi mereka. Untuk memperburuk keadaan, Nona pertama Chu mengungkapkan wajah malu tetapi tidak menyangkal apapun. Astaga, aku jadi gila. Hanya memikirkan bagaimana kecantikan nomor satu kota Bright Moon disematkan di bawah seorang pria seperti Zuan. Banyak orang segera menjadi gila karena iri. Anda berhasil menguasai Gaoren untuk plus 444 rage. Anda berhasil menguasai Hebuyu untuk plus 444 rage. Anda berhasil menguasai Wu Zhenjian untuk plus 444 rage. Arus besar rage poin menenangkan hati Zuan, membuatnya merasa sangat berbesar hati. Sama seperti novel yang dia baca di kehidupan sebelumnya, mudah untuk menimbulkan kemarahan siapapun selama kecantikan itu terlibat. Sepertinya saya harus bekerja keras ke arah ini. Aku perlu mendapatkan lebih banyak wanita cantik. Ah, bukannya aku mesum, tapi aku hanya ingin mendapatkan lebih banyak rage poin. Sikun melirik tangan yang digenggam erat di antara keduanya, dan pipinya mulai bergerak-gerak. Orang harus tahu bahwa dia selalu memandang cucuyan sebagai miliknya sendiri, tetapi dia benar-benar tersentuh oleh pria lain. Bahkan jika itu hanya tangannya, itu sudah lebih dari cukup untuk membuat kemarahannya meluap. Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 520 rage. Zuan, berdasarkan apa yang aku tahu, kau dan Nona pertama cu tidur di kamar terpisah. Dia bahkan tidak mengizinkan Anda masuk ke kamarnya, apalagi berbagi ranjang yang sama. Betapa menggelikannya aku mendengar kata-kata seperti itu darimu. Sikun mendengus dengan dingin. Zuan, sebaliknya, sangat terkejut. Bagaimana dia tahu bahwa kita tidur di kamar terpisah? Kemudian, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia berkata, saya tidak ingat menyebut nama saya kapanpun saat memperkenalkan diri saya sebagai suami Cuyan. Bagaimana Anda tahu bahwa nama saya Suan? Tidak mungkin Anda telah mengirim mata-mata ke klan Cukita, kita, bukan? Kebetulan kami memiliki pengkhianat bernama Snow baru-baru ini. Mungkinkah kau dalang di belakangnya? Petik 2. Cucuyan segera mengarahkan mata kecurigaan ke arah Sikun. Jika klan Chu tidak dapat menemukan dalang di balik snow meskipun ada pengaruh yang dimilikinya, dalang tersebut kemungkinan besar memiliki kedudukan yang tinggi. Sikun kebetulan memenuhi kriteria tersebut. Sampah, bagaimana saya tahu apa itu salju atau musim dingin? Berhenti memfitnah saya, Sikun langsung membantahnya dengan keras. Dia tidak menyangka Zuan begitu tajam. Adapun namamu, sudah diketahui umum bahwa Nona Pertama Chu sudah menikah. Seharusnya tidak mengejutkan kalau aku tahu namamu. Petik 2. Zuan mendengus sebagai jawaban. Karena kamu memang mengenalku, kenapa kamu berpura-pura tidak tahu lebih awal? Sepertinya di balik wajah cantikmu ada hati munafik." Petik 2. "Sikun. Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 300 rage." Zuan melanjutkan, "Juga, mengingat kepribadian luhur Anda, Anda hanya akan mengendus tuduhan saya dan mengabaikan saya." Mengejutkan sekali melihat Anda mati-matian berusaha menyangkal kata-kata orang yang bukan siapa-siapa seperti saya. Apakah itu perasaan bersalah yang saya lihat?" Petik 2. Kerumunan itu mengangguk setuju. Betapapun kebencian Zuan, ada logika dalam kata-katanya. Ini memang bertentangan dengan kepribadian Tuan Muda Si. Mungkinkah dia benar-benar memiliki hati nurani yang bersalah? Si Kun tidak menyangka Zuan telah memasang jebakan untuk dia lompati. Dia akhirnya mengerti bagaimana perasaan Mei Chao Feng dan Snow berurusan dengan orang ini. Dia tidak bisa membantu tetapi menyesali Snow. Kenapa kamu tidak membunuh pria yang menjijikkan ini sebelumnya? Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum mengabaikan Zuan. Nona pertama Chu, tolong jangan biarkan kata-katanya memengaruhi hubungan baik antara klan Chu dan klan Si. Sejujurnya aku tidak menyadari perselingkuhan yang terjadi di tanah milikmu, dan itu tidak ada hubungannya dengan klan Si. Petik 2. Cucu Yan telah mengambil keputusan tentang masalah ini, dan dia menjawab dengan tenang, saya harap begitu. Klan Chu kami mungkin bukan klan terkemuka, tapi kami juga tidak akan mengizinkan siapapun memanfaatkan kami. Petik 2. Sikun menertawakannya dengan canggung, Nona pertama Chu, Kau bercanda denganku. Klan bangsawan sepertimu pasti merupakan klan terkemuka. Lagi pula, aku sudah mengagumimu sejak lama. Sekarang, saya tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan Anda. Petik dua: sebelum cucu yang bisa menjawab, Zuan sudah menyela. Ah, itu mengingatkanku. Anda menyebutkan bahwa Anda bertemu dengan istri saya beberapa tahun yang lalu, dan dia telah berlama-lama dalam mimpimu. Sejak saat itu, kamu tidak berharap untuk bertemu dengannya di Bright Moon Academy, dan kamu merasa itu adalah pekerjaan takdir, kan? Petik 2. Memang, Sikun mendengus dengan dingin. Saat itu, nona pertama cu belum menikahimu, jadi apa yang salah dengan aku mengaguminya. Saya mengaguminya selama bertahun-tahun sehingga perasaan itu telah mengakar di hati saya. Aku tahu dia sudah menikah sekarang, tapi aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Nona pertama cu, saya mohon maaf untuk itu. Petik 2. Memainkan pria sentimental di sini, iya. Zuan mencibir dengan dingin. Ada banyak pelajaran pua di web di kehidupan sebelumnya. Sebagai pejuang keyboard yang bangga, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Satu. Oh, itu sangat aneh. Saya ingat pernah mendengar bahwa klan Xi si adalah klan terkemuka di ibu kota, dan memiliki banyak koneksi yang dapat digunakan. Cuyan juga bukan siapa-siapa, dia adalah nona pertama dari klan Chu. Bahkan jika Anda hanya bertanya kepada orang-orang yang berada di daerah itu saat itu, pasti ada beberapa yang tahu identitasnya. Namun, Anda mengklaim bahwa Anda tidak dapat menemukannya selama ini, hanya untuk mengatakan bahwa untuk melakukan tindakan, itu takdir yang membawa kita bersama di sini. Pada titik ini, sejujurnya saya tidak tahu apakah Anda memiliki niat jahat dalam pikiran atau Anda hanya tidak kompeten. Petik 2. Bab 100, apa yang Anda maksud dengan itu? Si Kun tersedak. Terlepas dari manuvernya yang hati-hati, dia menyadari bahwa dia masih jatuh ke dalam perangkap Zuan. Jika dia mengatakan bahwa dia gagal menemukan cucu Yan, itu akan mengakui bahwa dia tidak kompeten. Jika dia mengatakan bahwa dia melakukannya, itu berarti itu adalah tipuan yang disengaja di pihaknya untuk berpura-pura bertemu secara kebetulan dengannya. Tak satu pun dari mereka dapat diterima olehnya. Untungnya, seseorang melangkah maju untuk meringankan situasi canggung, Yuan Wendong. "Zuan, sepertinya waktu yang kamu habiskan untuk berkeliaran di jalan telah mengajarimu cara berdalih dengan orang lain. Menurut Anda, siapa tuan muda si? Pria seperti dia tidak akan berdebat dengan orang lain, jadi wajar jika dia tidak dapat membuat Anda bertengkar." Selain itu, bagaimana mungkin Tuan Muda Si tidak kompeten? Tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang bakat Tuan Muda Si. Dia dikenal sebagai ahli dalam kultivasi, dan dikatakan bahwa dia sudah hampir mencapai peringkat ke-6 meskipun usianya masih muda. Di sisi lain, apa yang Anda kuasai? Mocing of wanita, bertengkar seperti preman biasa, petik dua. Rombongan Sikun langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya melampiaskan amarahnya. Zuan memandang Yuan Wendong dengan kepala miring dan bertanya, "Kamu pasti sangat menyukai tulang." Yuan Wendong berpikir bahwa Zuan akan terbang ke dalam amarah dan mengungkapkan sisi tidak sedap dipandangnya, namun dia malah ditanggapi dengan sikap acuh tak acuh. "Karena lengah, dia akhirnya tanpa sadar menjawab, 'Bukan, seorang tuan muda dari klan kaya seperti dia tidak kekurangan makanan lezat di mejanya. Mengapa dia repot-repot menggigit tulang?' Petik dua, 'Jika itu masalahnya.'" Mengapa kamu terus mengibas-ngibaskan ekormu di depan Sikun seolah-olah kamu memohon padanya untuk hadiah? Jawab Zuan dengan jijik. Kami memiliki perbedaan saat terakhir kali kami bertemu, tapi nyali Anda tetap terhormat. Tapi kemana perginya harga diri dan kehormatan Anda? Bahkan saya mulai merasa malu atas nama Anda. Petik 2. Kamu benar-benar, wajah Yuan Wendong memerah karena marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Zuan benar-benar akan membuat jebakan untuknya, dan dia bahkan dengan bodohnya melompat ke dalamnya atas kemauannya sendiri. Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 888 rage. Yang terpenting, apa yang dikatakan Zuan tidak salah. Dia dulunya adalah bintang akademi, memiliki banyak orang yang menjilatinya. Dia tidak terbiasa dengan peran barunya, tetapi tidak ada yang membantunya karena klan Si sangat besar. Jadi, meskipun dia tidak nyaman, dia masih mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Sikun. Kun. Jadi, membuat Zuan menunjukkannya di depan umum seperti tamparan keras di wajahnya. Itu membuatnya merasa sangat terhina, sehingga dia akan terjun ke lubang jika ada di depannya. Saudara Yuan, tolong jangan pedulikan dia. Orang ini tidak tahu apa-apa selain terlibat dalam pertengkaran yang tidak berarti. Kamu tidak boleh menurunkan dirimu ke levelnya. Sikun menghiburnya dengan penuh perhatian. Yuan Wendong memandang Sikun dengan rasa terima kasih karena membantunya meredakan kecanggungan. Dia dengan cepat tersentak dari linglung dan mengertakkan giginya dengan marah pada Zuan. Tuan muda si benar, Anda tidak tahu apa-apa selain terlibat dalam pertengkaran yang tidak berarti. Ini adalah dunia kultivasi. Jika Anda mampu, mengapa Anda tidak bertempur dengan saya? Aku akan menghajarmu sampai ibumu bahkan tidak mengenalimu lagi. Petik 2. Zuan segera mundur ke belakang cucu Yan dan berkata, Sayang, orang itu berani mengancamku. Pukuli dia. Petik 2. Cucu Yan merasakan sakit kepala mulai. Aku benar-benar telah memilih suami yang salah di sini. Orang ini benar-benar tahu bagaimana menimbulkan masalah. Namun, mengingat tujuan mereka di sini hari ini, dia pergi bersamanya dan berkata, Yuan Wendong, apapun yang terjadi, Zuan tetap menantu dari klan Ju kita. Saya tidak bisa membiarkan orang luar memanfaatkannya. Jika Anda ingin menantangnya, Anda harus melewati saya dulu. Petik 2. Saat Cucu Yan mengambil langkah maju, Yuan Wendong tanpa sadar mundur selangkah. Jika saya memiliki kemampuan untuk mengalahkan Anda, apakah menurut Anda saya harus menurunkan punggung saya di sini dan menyukai Sikun? Tapi tentu saja, tidak mungkin dia berani marah pada Cucu Yan, jadi dia dengan tegas mengawasi Zuan dan berkata, Zu sampah, pria macam apa kamu bersembunyi di belakang punggung seorang wanita setiap kali sesuatu terjadi. Petik 2 Hanya memikirkan bagaimana dia dikalahkan secara brutal oleh Pei Mianman sebelumnya sudah cukup untuk membuat wajahnya menjadi gelap. Zuan mengangkat bahu menanggapi, berkata, Jika aku, yang berhasil mendapatkan begitu banyak wanita cantik dan berkuasa di sisiku, tidak dianggap sebagai pria, apa yang dihitung oleh seseorang yang bahkan tidak dapat menemukan wanita lajang sepertimu. Petik 2. Aku, Yuan Wendong kehilangan kata-kata. Kenapa aku merasa begitu tercekik? Anda berhasil menguasai Yuan Wendong untuk plus 642 rage. Saat itulah Sikun menggumamkan sesuatu dan mata Yuan Wendong berbinar. Senyuman gembira terlihat di matanya saat dia menjawab, bersukacitalah sesukamu sekarang. Kamu mungkin bisa bersembunyi di balik seorang wanita sekarang, tapi mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan di turnamen klan besok. Petik 2. Zuan menghela nafas dalam-dalam. Sepertinya kamu suka rasa sakit, Iya Anda benar-benar ingin sinar matahari yang hidup dipukul keluar dari Anda. Oh baiklah, lupakan saja, aku akan mengesampingkan tindakan itu sekarang. Saya akan membiarkan Anda menunjukkan kehebatan saya yang sebenarnya di turnamen klan besok. Cobalah untuk menahan air matamu, oke. Petik 2. Kehebatanmu yang sebenarnya, Yuan Wendong mulai tertawa terbahak-bahak hingga punggungnya mulai melengkung ke belakang. Baiklah, saya ingin melihat kekuatan luar biasa tuan muda subesok Hahaha. Petik dua. Sikun juga memiliki senyum puas di wajahnya. Menurut kesaksian Snow, Zuan hanyalah kultivator peringkat ketiga. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak mungkin dia bisa mengalahkan kultivator peringkat kelima seperti Yuan Wendong. Tentu saja. Untuk memastikan bahwa segala sesuatunya tidak salah, dia akan mengingatkan Yuan Wendong tentang kekuatan sejati Zuan. "Aku bahkan bisa memberitahumu dengan jujur sekarang bahwa aku akan menjadi yang terakhir sebagai senjata rahasia kelancu. Saya harap Anda tidak akan menjadi pengecut di saat-saat terakhir," kata Zuan. "Yuan Wendong tertawa, yakinlah. Kalau begitu, aku akan menunjukkan arti sebenarnya dari keputusasaan. Dia bisa melihat niat kelancu, kemungkinan besar mereka menempatkan Zuan di paling belakang untuk melindunginya." Saat itu, jika kemenangan sudah diputuskan, dia tidak perlu bertarung lagi. Huff, apa menurutmu klan Yuan kita masih sama seperti dulu? Bersiaplah untuk mendapatkan kejutan dalam hidup Anda. Menyaksikan bagaimana Zuan membuat hoha besar atas segalanya saat ini, Yuan Wendong tidak bisa membayangkan betapa konyolnya partai lain ketika dia dipaksa kering duel besok. Itu membuatnya bersemangat hanya untuk memikirkannya. Bodoh ini. Ini adalah evaluasi Yuan Wendong terhadap Zuan. Di sisi lain, Melihat bahwa tujuan mereka telah tercapai, cucuyan dengan cepat menarik Zuan dari tempat kejadian. Sikun membeku sedikit saat melihat pemandangan itu. Hubungan cucuyan dan Zuan sepertinya tidak basi seperti yang dikatakan Snow. Bisakah mereka menjadi lebih dekat satu sama lain selama periode waktu ini? Merasa seolah-olah dia telah diselingkuhi, Sikun merasakan amarah mendidih dalam darahnya. Anda telah berhasil menguasai Sikun untuk plus 222 rage. Sementara itu. Zuan tidak berminat untuk peduli dengan poin kemarahan yang dia terima di sistem. Dia fokus pada tangan cucu Yan, yang terasa dingin, lembut, dan halus saat disentuh. Dia sedikit senang bahwa yang terakhir telah mengambil inisiatif untuk meraih tangannya kali ini. Namun, begitu mereka keluar dari kerumunan, cucu Yan melepaskan cengkeramannya dan berkata, kamu melakukannya dengan baik sebelumnya. Anda berhasil membangkitkan amarahnya. Kemungkinan besar dia akan memilihmu besok. Petik 2. Zuan juga senang dengan penampilannya. Aku cukup yakin dengan kemampuanku untuk membuat orang lain marah. Ya, saya tahu. Berpikir tentang bagaimana Snow sering dibiarkan marah setelahnya, senyum muncul di wajah Cucu Chu Huan Zhao, di sisi lain, masih mengkhawatirkan masalah ini. Kakak, bagaimana jika Zuan benar-benar menemukan dirinya dalam posisi di mana dia harus melawan Yuan Wendong? Yuan Wendong adalah kultivator peringkat lima, dan dia membenci Zuan dengan penuh gairah sekarang. Hampir pasti dia akan memanfaatkan duel untuk melukai Zuan. Petik 2 Menuju itu, cucu Yan menjawab, "Yakinlah, berdasarkan pengaturan kami, pertempuran harus diputuskan di beberapa ronde pertama. Zuan bahkan tidak perlu bertarung sama sekali. Petik dua, tapi bagaimana jika ada yang salah?" Cuhuan Zhao bertanya dengan cemas. "Jika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana, Zuan seharusnya langsung mengaku kalah." Selain itu, ayah saya dan saya akan mengawasi di samping. "Kami tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya," jawab cucu Yan. Cuhuan Zhao mengerutkan kening. Tetap saja, Zuan telah menantang Yuan Wendong di depan umum. Jika dia langsung mengaku kalah di arena duel, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Petik 2. Apakah martabatnya atau hidupnya lebih penting? Tanya Cucu Yan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia menoleh ke Zuan dan berkata, mengenai itu, aku juga harus memberimu peringatan. Saya menyadari bahwa Anda memiliki kecenderungan untuk memprovokasi orang lain. Anda bisa tetap aman sejauh ini sebagian besar karena keberuntungan, tetapi keberuntungan Anda pada akhirnya akan habis. Anda benar-benar harus membuat beberapa perubahan pada kepribadian Anda. Jika tidak, Anda mungkin akan menyesal jika Anda menyinggung seseorang yang tidak seharusnya Anda lakukan. Petik 2. Yakinlah, saya hanya menyinggung orang-orang yang mampu saya langgar, jawab Zuan. Jika saya tidak menyinggung orang lain, bagaimana cara mendapatkan poin rage saya? Selain itu, Bukannya aku tanpa pandang bulu membuat marah semua orang di sekitarku. Saya tidak pernah menyinggung seseorang yang tidak mampu saya bayar. Sampai saat ini, Zuan belum pernah mencoba mendapatkan poin kemarahan mitua atau jidengtu, dan itu alasan yang bagus mengapa dia memilih untuk melakukannya. Meskipun sepertinya dia telah hidup sembarangan sejauh ini, sebenarnya, itu semua adalah risiko yang diperhitungkan. Tentu saja, setelah Zuan kecilku dilepaskan, aku akan menemukan kesempatan untuk membalas dendam dengan jidengtu. Huff. Namun, Cucu Yan mengambil kata-katanya secara berbeda. Dia berpikir bahwa dia mengabaikan nasihat baiknya, dan dia tidak bisa menahan nafas pelan. Sepertinya tidak ada gunanya membujuknya. Aku akan pergi ke kelasku. Kita akan bertemu sepulang sekolah. Meninggalkan kata-kata itu, Cucu Yan pergi dengan berat hati. Begitu dia pergi, Chu Huan Zhao menghela nafas lega dan berkata, Uff, aku merasa sangat tertekan. Seringkali aku hampir menyerah dan memberitahunya tentang hal itu. Petik 2. Zuan memandang Chu Huan Zhao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah benar-benar baik bagimu untuk bekerja sama denganku untuk membodohi kakakmu? Lebih menarik seperti ini, kan? Bewa hahaha, Chu Huan Zhao tertawa jahat. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menemuimu sepulang sekolah. Aku ingin tahu bagaimana dia akan bereaksi ketika dia melihatmu di kelas. Petik 2. Saya juga cukup penasaran untuk mengetahuinya. Zuan juga terhibur dengan ucapan Chu Huan Zhao. Menurutmu apa yang harus aku katakan ketika aku bertemu dengannya di kelas nanti untuk membuat adegan itu menjadi lebih dramatis? Bukankah itu bidang keahlianmu? Kenapa kamu malah bertanya padaku? Chu Huan Zhao mendengus. Lihat saja Yuan Wendong dan Ye Chenliang. Liang. Menurutku tidak ada orang yang lebih baik darimu dalam menggoda orang lain. Petik 2. Au, kamu menyanjungku. Saya biasanya cukup jujur, Anda tahu. Zuan mulai merasa sedikit malu dengan sanjungannya. Petik 2. Jujur, Chu Huan Zhao menatapnya dengan senyum misterius di bibirnya. "Apa menurutmu aku tidak pernah melihatmu mengincar kakiku dari waktu ke waktu? Mengaku, kamu benar-benar berpikir untuk mengambil kami berdua bersaudara sebagai istrimu sebelumnya, kan?" Petik dua, "Tidak, tidak, pasti tidak." Zuan terkejut dengan pikiran itu. Bukankah Chu Huan Zhao sedikit terlalu berani untuk menanyakan pertanyaan seperti itu secara langsung? "Cih, menurutmu aku tidak tahu apa yang kalian selalu pikirkan." Chu Huan Zhao mendengus dengan dingin sebaiknya kamu tidak membiarkan ibu atau kakak perempuanku tahu bahwa kamu menyimpan pikiran seperti itu, atau mereka akan mengulitimu hidup-hidup. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia mulai melompat ke ruang kelasnya, meninggalkan Zuan yang tercengang di belakangnya. Tunggu sebentar, apa yang dia maksud dengan kata-kata itu?